Thank you.
Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Ya, saat ini waktu telah menunjukkan 13 lebih 06 menit. Namun sepertinya masih sedikit peserta dari ratusan peserta yang mendaftar. Sehingga mungkin kita akan tunggu sekitar 4 menit lagi ya Bapak Ibu ya. Mungkin sekitar 4 menit lagi kita akan mulai. Jadi 13 lebih 10 menit lagi, 10 menit nanti kita akan mulai sesi webinar pada siang hari ini. Dan mungkin untuk sembari menunggu Bapak Ibu, mungkin kita bisa berkenalan terlebih dahulu pada sesi siang hari ini. Kira-kira nih yang sudah datang dari institusi mana, dari kota mana, sehingga istilahnya kita ketahui begitu bersama hari ini kira-kira yang hadir itu dari provinsi mana saja. Atau mungkin barangkali nanti setelah sesi webinar siang ini selesai, mungkin Bapak Ibu bisa berkolaborasi bersama dengan Bapak Ibu yang lainnya yang mungkin satu kota gitu ya, yang mungkin ternyata berdekatan dan mungkin nanti bisa melakukan apa namanya inovasi ataupun peningkatan-peningkatan untuk pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik melalui penggunaan teknologi, utamanya teknologi Microsoft. Oke, silakan Bapak-Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu di kolom percakapan sehingga nanti bisa, mungkin saya akan bacakan ya satu persatu kira-kira nih siapa saja yang sudah hadir gitu ya. Sembari menunggu peserta yang lainnya hadir pada sesi siang hari ini. Karena harapannya nanti dari semua peserta yang terdaftar bisa menerima seluruh rangkaian materi yang akan disajikan oleh pembicara kita pada hari ini. Oke. Oke, saya akan coba bacakan satu persatu dari ada Bapak Agus Pangestu Widodo dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Terima kasih Bapak sudah hadir. Kemudian juga ada Bapak Khairul Ahmad Tabiin dari Temanggung. Kemudian ada Bapak Anda Sukanda dari, sebentar, hanya just mention name, jadi tidak ada alamat ataupun institusinya. Mungkin Bapak-Ibu bisa institusinya, mungkin bisa disebutkan sekolahnya, gitu ya, mungkin biar lebih terkenal, oh ternyata ada nih, gitu ya, nama sekolahnya, gitu. Dan mungkin Bapak-Ibu sembari menunggu juga, sembari saya membacakan siapa saja yang hadir, yang telah hadir pada sesi yang hari ini, Bapak-Ibu mungkin bisa implementasikan virtual background yang mana Bapak-Ibu bisa unduh di go.maribelajar.org/virtual-background. Saya coba bagikan tautannya sebentar. Sehingga nanti mungkin di akhir sesi kita bisa ada kenang-kenangan yang mungkin lebih cakep begitu ya Bapak Ibu ya. Nanti di akhir sesi mungkin bisa sebagai konten nih Bapak Ibu untuk sosial medianya Bapak Ibu bahwa hari ini sudah belajar bersama Mari Belajar untuk meningkatkan kompetensinya dalam hal literasi digital, menginspirasi rekan-rekannya untuk terus belajar terkait literasi digital dengan cara melihat rekaman aktivitas webinar yang telah kami selenggarakan, karena pada dasarnya setiap webinar yang kami selenggarakan Bapak-Ibu bisa mengaksesnya kembali di go.maribelajar.org/webinar. Semuanya bisa diakses secara free. Jadi sudah ada puluhan webinar yang kami selenggarakan dari, mungkin sudah hampir ratusan kali ya, dari tahun 2017 hingga hari ini yang sudah kami dokumentasikan ke dalam website kami. Jadi silakan Bapak-Ibu bisa akses semuanya di sana. Sehingga nanti literasi digital Bapak-Ibu dapat terus meningkat dan tentunya adalah dapat memperbaiki ataupun meningkatkan keluaran pembelajaran di institusi Bapak-Ibu, istilahnya utamanya untuk peserta didik Bapak-Ibu, begitu. Oke, saya coba ini ya, bacakan dulu yang sudah hadir gitu. Ada Bapak Indra Samsudin dari Sukabumi, kemudian Bapak Mahfuzin dari Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian juga ada Bapak Marwan Batubara dari SMA PGRI Tumi Jajar Tulang Bawang Barat, Lampung. Gitu. Terima kasih Bapak sudah hadir. Kemudian juga ada Bapak Agung Sunarputro Tanuwijoyo dari SD Negeri Ngroto, Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Kemudian juga ada Bapak Imam Subehi dari Tegal. Oh, banyak sekali yang dari Jawa Tengah ya Bapak-Ibu untuk hari ini. Kemudian juga ada dari Bapak Hertoyo, Pengawas SD Sdistikbud Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian juga Bapak Anda Sukanda dari SMP Negeri 2 Jatiwangi Majalengka, Jawa Barat. Kemudian juga ada Bapak Indra Samsudin dari SMA N1 Cikembar Kabupaten Sukabumi.
ini SMP Negeri 12 Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian juga ada Ibu Dwi Riani, KRMA, SS, SMP Negeri 4 Banyumas hadir. Kemudian juga ada Bapak Mujahidin, SMAN 1 Simpang 4, Kalimantan Selatan, Tanah Bumbu, gitu. Jadi pada dasarnya ketika sesi webinar begini berjalan, saya pada dasarnya juga sembari berkenalan dengan berbagai macam kabupaten ya Bapak Ibu, yang mungkin karena kebetulan saya hidup di Jawa, jadi kayak rada mengenal juga daerah-daerah lainnya mungkin ya, kabupaten-kabupatennya rada unik penamaannya, mungkin rada kurang familiar di saya. Pada dasarnya juga senang sekali mengenal Bapak Ibu dari asalnya dari mana saja begitu ya. Oke, saat ini waktu sudah menunjukkan waktu pukul 13 lebih 11 menit. Sehingga mungkin kita mulai saja ya Bapak Ibu untuk sesi webinar pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, barangkali ada yang belum kenal gitu ya. Mungkin tapi kayaknya kalau saya lihat sudah banyak sekali yang wajahnya familiar dan sering hadir di webinar kami. Saya Nia Wulyati, pada kesempatan kali ini saya akan berperan sebagai moderator kurang lebih selama 3 jam ke depan. Nanti kurang lebih selama 3 jam ke depan kita akan didampingi oleh Ibu Amiroh Eskom, Mkom. Beliau nanti akan memaparkan terkait bagaimana pemanfaatan Microsoft Sway untuk digital storytelling. Nah, sebelumnya Bapak-Ibu, kami sampaikan mohon maaf untuk sementara fitur mikrofon Bapak-Ibu kami nonaktifkan dan kami akan aktifkan kembali ketika sesi diskusi atau tanya-jawab dibuka. Nah, Bapak-Ibu pada dasarnya bisa mengajukan pertanyaannya dengan dua cara, yakni dengan menggunakan fitur chat yang ada dengan cara menuliskan pertanyaannya di sana ataupun juga menyampaikan secara langsung dengan menggunakan fitur mikrofon. Namun apabila ingin menggunakan fitur mikrofon, mohon Bapak-Ibu dapat raise hand terlebih dahulu sehingga nanti saya dapat menotis siapa saja yang hendak bertanya. Kemudian seluruh rangkaian kegiatan webinar siang hari ini kami rekam dari awal hingga akhir sehingga apabila Bapak Ibu ingin mengakses materinya kembali, Bapak Ibu bisa mengakses di website kami di maribelajar.org/webinar. Semuanya akan kami unggah di sana, mungkin maksimal hari Senin, mungkin hari Senin, namun kami akan upayakan sesegera mungkin sehingga nanti Bapak-Ibu bisa mereplay kembali, begitu ya, menonton kembali rekaman aktivitas webinar siang hari ini, sehingga mungkin nanti dapat langsung diimplementasikan di kelasnya masing-masing, sehingga membangun kompetensi dalam hal digital storytelling siswa-siswi Bapak-Ibu. Baik. Untuk menyingkat waktu, mungkin langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Amiroh Eskom Mkom selaku pembicara kita pada siang hari ini. Waktu dan tempat dan screen saya persilahkan. Silakan Ibu Ami. Terima kasih Mbak Ning. Ya. Mbak Ning, apa kabar Mbak Ning hari ini? Sehat selalu ya. Alhamdulillah baik Ibu. Semoga Ibu juga demikian ya Ibu ya. Alhamdulillah sehat ya. Iya, Alhamdulillah. Selamat siang teman-teman semua, apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu bersemangat dalam menuntut ilmu seperti pada siang hari ini, di mana kita seharusnya mungkin harus istirahat ya, tetapi karena kita selalu bersemangat untuk menuntut ilmu, nah, kita luangkan sedikit waktu, mungkin tidak lebih dari 3 jam, kita akan upgrade pengetahuan kita dalam hal bagaimana menyampaikan penceritaan digital menggunakan Microsoft Sway. Nah, ini sudah cukup banyak ya yang sudah bergabung. Dan tadi saya lihat ketika Mbak Ning berkenalan, ini dari seluruh Indonesia ini sepertinya, Ning. Alhamdulillah ya. Oke, saya berharap teman-teman di sini nanti santai dan bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan tidak ada kendala. Kendala koneksi yang berarti ya, mudah-mudahan nanti saya juga tidak ada kendala koneksi karena biasanya hari Jumat ini koneksinya agak up and down kalau di daerah saya. Saya dari Jombang, Bapak Ibu, di daerah Jawa Timur. Mungkin saya ingin perkenalan dulu ya, saya mengajar di SMK Negeri 3 Jombang, sekolah kejuruan ya. Saya mengajar di program keahlian teknik komputer dan jaringan. Nah, selain mengajar, saya juga menjadi fasilitator. Saat ini saya menjadi mentor di studi independen bersertifikat di bawah naungan Mari Belajar. Saya juga aktif di organisasi profesi guru, yaitu di PGRI sebagai
Ketua PGRI NKR. Oke, kemudian untuk profesionalitas dalam memfasilitasi, saya juga alhamdulillah kemarin mendapatkan sertifikasi internasional lagi melalui Microsoft, jadi MIE expert atau MIE trainer, dan kemarin sudah lulus sertifikasi lagi, jadi saya kemarin lulus Microsoft Certified Microsoft Certified Educator, kemudian saya juga memiliki sertifikasi Microsoft Technology Associate atau Networking Fundamental, kemudian Microsoft Office Specialist untuk PowerPoint dan Microsoft Office Specialist untuk Microsoft Word. Insya Allah nanti hari Minggu juga akan ada ujian sertifikasi lagi dari Microsoft yang dibawahi oleh Mari Belajar. Nah, mudah-mudahan nanti saya bisa mendapatkan sertifikat internasional lagi ya, Pak Ning, ya. Amin, Ibu. Semoga sukses, Ibu. Oke. Mungkin ya, Risa? Iya. Terima kasih, Pak Ning. Itu mungkin perkenalan singkat dari saya, ya. Nah, pada siang hari ini, nanti saya dan teman-teman akan belajar bagaimana mengajarkan teknologi Microsoft, yaitu Microsoft Sway. Nah, Microsoft Sway ini sebenarnya sudah dirilis oleh Microsoft, kalau tidak salah itu sekitar awal 2015 ya. Di situ dulu Microsoft, terutama Microsoft Indonesia memperkenalkan Microsoft Sway dengan membuat kompetisi gitu ya, kompetisi kepada guru-guru di seluruh Indonesia. Gitu ya. Disitulah awal saya mengenal Microsoft Sway karena pada waktu itu Microsoft Indonesia mengadakan lomba dan alhamdulillah waktu itu saya menjadi juara satu pada lomba Microsoft Sway 21st Century Learning Design. Ya, nah ini nanti pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman bagaimana cara memanfaatkan Sway untuk pembelajaran atau mungkin untuk membuat newsletter atau mungkin juga untuk branding sekolah juga bisa ya, atau Sway juga bisa digunakan untuk menyusun portofolio kita, gitu ya, selain untuk pencatritaan digital. Oke, singkat saja saya ingin berbagi paparan saya. Ya, apakah sudah terlihat dengan jelas, Mbak Ning? Sudah terlihat, Ibu. Oke. Ya, ini yang akan kita bahas nanti ya, digital storytelling dengan Microsoft Sway. Kemudian ini perkenalan sedikit tadi ya tentang saya. Saya lanjut aja karena tadi sudah saya kenalkan ya. Nah, untuk agenda siang hari ini kita nanti akan mengenal apa sih digital storytelling itu. Kemudian kita juga akan mengetahui cara bagaimana Sway bekerja. Bagaimana cara memanfaatkan Sway untuk membuat penceritaan digital. Kemudian kita juga akan mengidentifikasi dampak penggunaan Sway di kelas. Dan yang terakhir adalah kita nanti akan demo mempraktikkan bagaimana cara membuat Sway untuk digital storytelling. Oke, sebenarnya ini saya sudah siapkan untuk demonya nanti. Sway ini saya pengen ngasih pilihan gitu ya sama teman-teman. Apakah Sway nanti yang akan kita praktekkan nanti untuk penceritaan digital di kelas atau untuk sekolah, branding sekolah gitu ya? Karena saya kira untuk akhir-akhir ini untuk Sway ini juga banyak digunakan oleh teman-teman ya atau organisasi untuk mempromosikan sekolah gitu ya. Jadi tidak hanya melulu melalui website tetapi juga melalui Sway. Ya, nanti kita akan lihat contohnya. Oke. Nah, ini seperti biasa ya di awal paparan selalu kita akan bertanya gitu ya. Apa sih sebenarnya digital storytelling itu? Nah, mungkin kita akan ini dulu ya. Kita akan mengupas dulu tentang storytelling.
Storytelling itu apa sih? Gitu ya. Storytelling itu kan bahasa Inggris ya. Storytelling ini biasanya sangat dekat dengan guru bahasa Inggris biasanya. Ya, ya mungkin teman-teman bisa ini bisa menjawab dulu ya. Atau mungkin punya pengalaman gitu ya. Apakah sudah pernah membuat digital storytelling sebelumnya? Gitu ya. Atau teman-teman bisa menyampaikan di sini storytelling itu apa sih gitu. Mungkin ada yang guru bahasa Inggris atau guru bahasa Indonesia ya. Silakan. Sebelum saya lanjutkan ke paparan. Ya. Teman-teman bisa menuliskan di kolom chat ya. Atau bisa langsung ini di mute ya untuk mic. Masih aktif ibu ya, bisa ya. Bisa oke, teman-teman bisa oh bisa aktif ya oke silakan atau mungkin ada yang sudah wah saya sudah pernah bikin sue sebelumnya bu bahkan saya di sekolah itu mungkin guru SD ya malah saya selalu menggunakan sue karena mungkin simple gitu ya atau membuat anak-anak lebih tertarik gitu mungkin silakan ya silakan Ibu Dwi Riani ini dari mana ya? Silakan nanti bisa memperkenalkan diri, kemudian dari sekolah mana? Silakan, Ibu. Sepertinya terpencet, Ibu. Ibu Dwi Ariani, apakah bisa? Ya, oke ya. Ini di kolom chat juga sudah ada yang menjawab ini Mbak Ning ya. Sudah Bu beberapa membuat mati menggunakan sue. Nah, berarti Bapak Ibu sudah ini ya, sudah familiar ya setidaknya enggak ini ya apa? Enggak bukan hal yang baru gitu untuk mengoperasikan sue. Oke. Nah, ini ada juga yang menjawab storytelling cerita dengan mimik yang mengundang motivasi penontonnya. Oke. Siap. Storytelling bercerita dari Mbak Hori dari Ibu Horida Sativa ya. Oke ya ini beberapa sudah ada yang menjawab. Baik akan saya lanjutkan paparannya apa sih sebenarnya storytelling itu. Nah ya sebelumnya kita ke storytelling dulu. Benar tadi ya dari Mbak Horida tadi jadi sebenarnya kata storytelling itu merujuk pada kata benda gitu ya. Kalau merujuk pada kata benda, nah ini storytelling ini berarti kegiatan bercerita gitu ya atau menulis cerita gitu ya. Menulis cerita gitu ya. Nah, kalau merujuk pada kata sifat, nah ini berarti berkaitan dengan penceritaan atau penulisan cerita. Ya, pokoknya apa ya, beda-beda tipis gitu ya. Karena ada yang bilang ini storytelling itu ada yang bilang kata benda, ada yang bilang kata kerja, ada yang bilang kata sifat gitu ya. Tapi kalau sudah digabungkan dengan digital storytelling, nah ini ya, berarti kegiatan bercerita atau penulisan penceritaan yang menggunakan perangkat multimedia. Karena digital ya, secara digital. Menggunakan multimedia. Kemudian disampaikan kepada audiens. Multimedia itu apa sih ya? Multimedia teman-teman sudah tahu semua ya. Bisa berupa video, bisa berupa audio, gitu ya. Bahkan sekarang bisa berupa chart gitu ya, bahkan flowchart gitu ya. Nah, itu adalah perangkat-perangkat multimedia ya. Kemudian, nah ini perkembangan storytellingnya. Perkembangan storytelling ini setidaknya ada tiga era ya. Ada tiga era perkembangan storytelling. Ada era di mana storytelling ini disampaikan secara visual atau oral ya. Kemudian era yang kedua, nah ini disampaikan secara tertulis gitu ya. Dan yang terakhir ini adalah storytelling disampaikan secara digital ya. Nah, kalau teman-teman bisa melihat di sini apa ya bagan gitu ya. Ini diambil dari midcortex.com. Ini adalah sejarah perkembangan storytelling di mana di sini tadi saya bilang ada tiga era gitu ya. Di sini ya, ada visual kalau dulu itu kalau bercerita, nah itu ya menggunakan visual atau oral gitu ya, bercerita langsung diceritakan gitu ya, bisa bisik-bisik atau bisa langsung bertutur gitu ya, atau berupa visual. Nah kalau visual itu dulu itu
ini ya, seperti kalau dulu orang menceritakan tentang suatu cerita gitu ya, itu dengan menggambar. Ya, kalau dulu, nah ini di sini disebutkan seperti menggambar dalam goa. Nah, dulu kan kita ketika kita belajar sejarah itu kan kita ditunjukkan ya, diceritakan ada zaman prasejarah. Nah, itu buktinya dari mana? Mungkin dari tulisan-tulisan yang ada di batu, tulisan-tulisan yang ada di goa. Ya. Kemudian era selanjutnya adalah penceritaan ini sudah mulai berupa tulisan. Ya, sudah mulai berupa tulisan. Di sini biasanya ada maksud tertentu. Ya, ketika cerita itu sudah mulai dituliskan, itu biasanya ada apa ya? Ada tujuan-tujuan tertentu, gitu ya. Bisa bertujuan untuk bagaimana cara menulis, memotivasi, gitu ya, orang lain supaya bisa menulis dengan baik, gitu ya. Jadi lebih ke art-nya ya, art untuk menulis, apa seni untuk menulis. Gitu ya. Di sini dicontohkan seperti penulisan cerita dari Shakespeare, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentang digital storytelling. Nah, ini ya. Nah, yang kalau yang written storytelling ini sudah pada berakhir di ini ya, di akhir abad 20 ya. Jadi kalau yang pertama tadi visual oral ini sudah abad sebelum Masehi mungkin ya. Sebelum Masehi gitu ya. Nah, kemudian yang written storytelling, nah ini sudah di pertengahan abad pertengahan. Kemudian baru yang digital storytelling, nah ini sudah mulai ini, sudah mulai dari mulai abad 21 ya. Kemudian nah, kalau sudah digital storytelling ini banyak sekali medianya ya. Tidak hanya berupa tulisan, tetapi sekarang bisa berupa video. Ya. Kemudian ada tulisan di blog, di media sosial, Twitter, Facebook, Instagram, ya. Nah, bahkan sekarang berbasis web, contohnya salah satunya adalah dengan menggunakan Microsoft Sway yang akan kita pelajari siang ini, ya. Oke. Nah, sebenarnya Sway itu apa sih? Nah, Sway ini adalah salah satu dari tools Microsoft, ya. Yang digunakan untuk penceritaan digital, digital storytelling. Sebenarnya sih tetap bisa digunakan untuk yang lain gitu ya, selama karena ini berbasis web dan dia bisa menampung teks, video, audio, bahkan konten dari multimedia lain ke dalam Sway ini. Ya. Nah, Sway ini juga selain ada ya, memiliki akun personal Microsoft seperti Outlook atau Hotmail atau Live.com. Nah, ini teman-teman bisa mengakses Microsoft Sway ini. Tetapi kebanyakan, nah teman-teman ini mengakses Sway itu menggunakan akun Microsoft 365. Ya, padahal sebenarnya dulu Sway ini diperkenalkan itu ketika kita masih menggunakan personal, ya. Kalau saya dulu awal-awal mengakses Sway itu menggunakan akun Outlook.com itu ya. Nah, ketika ada Microsoft 365, nah baru Sway ini menjadi salah satu dari fitur Microsoft 365 yang bisa kita gunakan. Oke ya, jadi ketika kita melakukan penceritaan digital dengan menggunakan Microsoft Sway, ya karena Microsoft Sway ini berbasis web, maka dia bisa diakses di browser. Dan biasanya ini dengan menggunakan Microsoft Sway, nah ini siswa ini biasanya akan lebih tertarik gitu ya, karena tampilannya mungkin yang interaktif gitu ya, bisa digeser-geser, bisa disentuh gitu ya, dan dia juga menampung konten multimedia gitu ya. Nah, ini Sway dapat menggabungkan teks, gambar, video, dan konten tersemat gitu ya, tadi yang saya sampaikan. Jadi konten multimedia dari web misalnya ya, atau video, nah itu bisa disematkan juga di Microsoft Sway. Nah, Sway dapat dibuat mulai dari scratch, topik, dan dokumen. Nah, nanti teman-teman ketika ingin membuat Sway, ini teman-teman tidak harus membuat dari awal ya.
Tetapi teman-teman bisa mengimpor atau menggunakan konten dari media yang sudah ada, kemudian kita impor ke dalam Sway. Nanti otomatis dia akan di-convert menjadi konten Sway. Ya, bisa berupa PowerPoint, bisa berupa PDF, gitu ya, atau Microsoft Word. Atau teman-teman juga kalau misalnya tidak ada ide apapun, gitu ya, belum punya bahan, gitu ya. Tapi saya ingin membuat Sway, misalnya, saya ingin membuat Sway dengan topik ini, misalnya, 21CLD, misalnya. Nah, ini teman-teman bisa langsung mencari, ya. Jadi di Sway ini memungkinkan teman-teman untuk membuat media Sway dari topik yang diinputkan oleh pengguna, gitu ya. Jadi enak sekali. Oke, kenapa kita harus memakai Sway ya? Kenapa harus Sway? Kan ada PowerPoint gitu ya, ada video, ada blog gitu ya. Atau ada mungkin ada Canva gitu. Sekarang kan mungkin Canva lagi tren Canva gitu ya. Tapi kenapa harus Sway ya? Ini alasannya ya. Kenapa harus Sway? Nah, tadi saya bilang Sway ini gampang gitu ya, mudah sekali gitu ya. Bahkan dari konten yang teman-teman sudah miliki, nah itu sudah bisa langsung kita buat Sway. Versi webnya gitu ya. Mungkin dari PowerPoint yang awalnya itu formatnya PPT gitu ya. Atau bahkan PDF. Nah ini kalau kita impor ke dalam Sway itu sudah langsung berbasis web kontennya. Gitu ya. Dan itu bisa dilakukan hanya hitungan menit gitu ya. Kalau impor aja kan mudah gitu ya. Sudah selesai ya. Dan itu akan menjadi konten yang interaktif. Gitu ya. Nah, Sway juga bisa menampung konten-konten berupa video. Tadi ya, video, audio, kemudian konten yang tersemat lainnya. Itu ya, nanti kita bisa lihat lagi. Kemudian, nah ini serunya ya. Jadi, Sway itu bisa menyarankan gitu ya, menyarankan konten yang kita inginkan gitu ya. Misalnya kita ingin membuat konten tentang buah-buahan yang sehat, gitu ya. Nah, ini teman-teman tuliskan aja di situ. Teman-teman mau membuat konten Sway tentang apa? Tuliskan aja dalam bahasa, kalau bisa dalam bahasa Inggris ya, karena nanti pilihannya akan lebih banyak. Tuliskan aja healthy fruit, gitu misalnya. Nah, nanti muncul semua. Itu ya, muncul nanti teman-teman tinggal memilih saja. Akan memilih Sway yang direkomendasikan oleh Sway sendiri itu yang mana, gitu ya. Oke, nah ini ya. Kemudian, nah Sway ini juga bisa kita atur desainnya dari template yang sudah ada. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak punya ini ya, misalnya nggak punya keahlian untuk mendesain misalnya ya. Nah ini sudah disiapkan di Sway ya. Ada styles. Nah itu di situ nanti teman-teman bisa memilih. Kira-kira desain mana ya yang paling cocok gitu ya dan menarik untuk anak-anak. Kemudian, nah ya ini serunya ya, Sway itu gampang untuk dibagikan ke teman-teman yang lain gitu ya. Jadi easily share by sending a link. Jadi hanya meng-share linknya saja. Nah ini teman-teman yang lain bisa melihat Sway kita atau siswa kita bisa mengakses Sway kita. Tidak hanya akses melihat saja, tetapi kita juga bisa berkolaborasi bersama siswa kita atau bersama teman-teman kita yang lain terhadap kita. Jadi nanti memungkinkan untuk mengedit, menambahi gitu ya. Dari link Sway yang sudah kita ini sudah kita bagikan. Oke, kemudian nah kalau di kelas itu manfaat Sway apa? Nah, ini ya. Nah, ini manfaat Sway secara umum ya. Jadi selain bisa untuk penceritaan digital di dalam kelas gitu ya, atau mungkin memberikan bahan ajar di dalam kelas, nah Sway ini juga bisa kita gunakan untuk membuat buletin. Nanti saya kasih contohnya ya. Ada buletin, kemudian presentasi untuk mengajar, kemudian newsletter, ada juga storytelling. Nah, yang paling belakang ini nanti yang akan kita bahas ya. Nah, kalau di dalam kelas, nah dengan menggunakan Sway, nah ini teman-teman bisa mengajak
tua atau kita sendiri mungkin ya, ketika perjalanan gitu ya, rekreasi gitu ya, atau mungkin mengikuti diklat misalnya ya. Nah, ini bisa kita gunakan SUE ini. Bisa juga untuk laporan lab ya. Jadi kalau misalnya siswa kita praktek di lab gitu ya, mungkin untuk praktek biologi atau IPA, atau kalau saya praktek kejuruan. Nah, ini laporannya tidak harus menggunakan paper base gitu ya, atau menggunakan Microsoft Word, tetapi bisa menggunakan SUE. Karena dengan menggunakan SUE ini nanti mungkin ketika siswa kita praktek itu mungkin ada dokumentasi yang berupa video. Nah, itu nanti kan bisa disematkan ya di dalam SUE. Nah, itu nanti akan lebih interaktif laporannya. Kemudian membuat makalah penelitian, buletin, kemudian prosedur di kelas gitu ya. Prosedur di kelas itu mungkin aturan-aturan gitu ya yang ada di kelas bisa di ini ya, dibuat SUE. Kemudian instruksi untuk teknologi di ruang kelas, misalnya cara kalau misalnya di ruang kelas atau di lab ya, tata cara misalnya menggunakan gadget misalnya, aturan-aturan menggunakan HP di dalam ruangan kelas. Nah, itu bisa kita buat dalam SUE ya. Atau ini untuk guru-guruin ya, seni rupa ya, seni budaya. Nah, ini bisa malah bagus ini ya, SUE kita gunakan untuk laporan atau presentasi seni rupa. Kemudian bisa digunakan juga untuk kegiatan flip atau blended learning. Nah, kalau teman-teman kemarin ketika pandemi banyak yang menggunakan metode blended learning, mungkin teman-teman masih menggunakan video saja waktu itu ya. Nah, dengan menggunakan SUE, nah, karena dia bisa menampung teks, bisa menampung video juga. Nah, ini nanti juga memungkinkan kita sebagai resource untuk kegiatan flip classroom atau blended learning ya. Oke. Nah, bagaimana dampak penggunaan SUE di kelas ya? Nah, ketika kita sudah terbiasa menggunakan SUE, kemudian mensupport siswa untuk selalu menggunakan SUE dalam penulisan laporannya, nah, gitu ya, maka secara otomatis itu akan membawa dampak ya bagi siswa. Nah, ini salah satunya adalah melatih siswa untuk melakukan penelitian, gitu ya, karena SUE itu terkoneksi dengan begitu banyak resource yang ada di internet. Nah, maka secara otomatis siswa juga sedikit-sedikit jadi ini ya, jadi menjadi peneliti gitu ya, peneliti dari sekian banyak berita atau resource yang ada di internet. Kemudian yang kedua, resource selection. Dari begitu banyak resource yang ada di internet, nah ini siswa otomatis dia akan pilih resource mana yang baik, yang bisa kita gunakan, yang bisa kita pelajari, dan mana yang enggak. Tuh, itu secara otomatis gitu ya. Kemudian penulisan naskah, kemudian berkolaborasi, kemudian memberikan membuat presentasi dan pengembangan keterampilan teknis. Karena kalau kita misalnya meminta siswa untuk membuat laporan di SUE, nah, otomatis mereka kan harus belajar gitu ya, secara teknis, cara menggunakan SUE. Dan saya rasa sekarang ini anak-anak sudah sangat mudah gitu ya, ketika kita kasih trigger sedikit aja, dia sudah langsung mengeksplorasi sendiri ya, termasuk juga mengekspresikan kreativitas, ini sudah pasti ya. Oke, nah bagaimana kita memulai SUE? Nah, mari kita mulai SUE-nya, bagaimana caranya? Nah, SUE ini hanya bisa diakses di browser ya, di browser, atau teman-teman juga bisa ini, bisa mendownload aplikasi desktop-nya ya melalui Microsoft Store, kemudian teman-teman bisa cari SUE. Nah, di situ ya, di Microsoft Store itu ada. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak ingin membuka browser, sebenarnya masih browser based ya. Nah, teman-teman bisa membuka App Store. Nah, ini di sini ya. Kemudian tuliskan aja di sini Store. Nah, ini ya Microsoft Store. Ini teman-teman nanti bisa mendownload versi desktop-nya, Microsoft
Sway. Nah, dicari aja di sini ya. Sway. Kemudian silakan diinstall, nanti dia akan nah ini ya, ada Sway. Kalau ini kemarin sudah saya install. Nanti kalau sudah berhasil menginstall, nanti teman-teman menjalankan Sway ini tidak harus di browser, tetapi teman-teman bisa menjalankan melalui start ya, Sway. Nah, ini sudah ada ya. Sway tinggal diklik aja. Ini lebih cepat ya. Nah, seperti ini. Biasanya akan diarahkan untuk login dulu. Nah, sebenarnya ini versi ini ya, tetap nanti berbasis web ya, tapi ini hanya seperti apa ya, aplikasi mirip-mirip aplikasi desktop gitu ya. Oke, mohon informasi Mbak Ning, apakah suara saya masih terdengar? Terdengar, Ibu. Oh ya, oke. Oke ya, seperti itu. Jadi meskipun Sway ini sebenarnya adalah web-based, tetapi ada aplikasinya yang dapat teman-teman unduh melalui Microsoft Store. Kemudian silakan diinstall. Dan nanti untuk menjalankannya silakan pilih Start, kemudian tinggal tuliskan aja Sway. Ya. Maka pada awal tampilan Microsoft Sway, kalau teman-teman pakai browser, silakan tuliskan aja sway.com. Nanti akan saya praktekkan ya. Ini saya ini dulu saya jelaskan dulu. sway.com atau nanti otomatis akan diredirect ke sway.office.com. Jadi kalau sway.com itu domain yang lama ya. Nanti akan diredirect ke domain yang baru yang sudah mengacu pada Microsoft 365 yaitu sway.office.com. Teman-teman bisa menggunakan salah satunya ya. Kemudian silakan login dengan menggunakan akun personal atau menggunakan akun Microsoft 365 ya. Oke, nah seperti ini tampilannya kalau teman-teman sudah masuk ke dashboard Microsoft Sway. Di sini ada tiga pilihan. Yang pertama adalah create new. Nah, dengan menggunakan create new ini nanti teman-teman bisa membuat Sway yang baru dari blank Sway gitu ya, dari awal. Nah, kalau yang start from topic, nah ini teman-teman bisa membuat Sway berdasarkan topik yang kita inginkan, yang seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang ketiga ini ada start from document. Nah, ini memungkinkan teman-teman untuk membuat Sway dari dokumen yang sudah kita miliki, baik itu dokumen Microsoft PowerPoint atau PDF gitu ya, atau dokumen yang lain. Nah, kalau teman-teman sudah memilih create new, nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman ya. Nah, ini adalah tampilan baru dari Microsoft Sway. Ini sudah minimalis sekali ya. Sudah tidak ada menu-menu, tab menu ya. Hanya play dan share saja. Kemudian sebelah kiri ini ada tab story line sama design. Oke, saya mau menyalakan presernya dulu. Nah, ini ya. Oke. Di sebelah kiri ini ada tab storyline. Tab storyline ini nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Jadi di Sway, Sway itu apa ya? Karena dia itu penceritaan gitu ya. Jadi ada urutannya, ada alurnya. Maka di sini disebutnya storyline. Alur ceritanya itu apa? Maka ketika kita memilih di tab sebelah kiri ini, storyline, nanti akan tampil seperti ini. Ini namanya card atau kartu ya, card. Jadi ketika kita membuka Sway yang baru, nanti akan disediakan satu kartu, yaitu namanya title, ya, untuk judulnya heading satu. Kemudian nanti teman-teman baru bisa menambahkan beberapa card lagi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di sini ada
tab desain. Nah, kalau teman-teman pilih tab desain, ini nanti memungkinkan teman-teman untuk mengatur sway kita dalam mode preview gitu ya. Jadi dalam mode desain. Jadi sudah mirip sekali dengan ketika di preview. Kalau di storyline ini kan berupa card-card seperti ini ya. Tapi kalau sudah di tab design itu sudah mirip sekali dengan ketika sway ini di preview. Dan untuk menambahkan card baru, teman-teman bisa klik aja tanda plus di sini ya. Kalau mouse kita hover ke card ini nanti muncul ini ya, tanda plus. Nah, silakan teman-teman pilih tanda plus, nanti teman-teman akan ditanyai mau membuat card apa? Apakah card berupa teks atau media? Atau media itu bisa berupa gambar, video, gitu ya. Kemudian sebelah kanan ini ada play. Play ini untuk menjalankan sway kita ya. Menjalankan sway kita atau di preview gitu ya. Play ini seperti preview. Kalau dulu itu namanya preview, kalau sekarang sudah namanya play. Kemudian ada menu lagi di sini share dan ada titik tiga ini settings ya. Nanti ada banyak beberapa pengaturan di ini ya. Titik tiga ini. Kemudian di bawah ini ada search, ini untuk pencarian. Kemudian undo, tombol undo di sini untuk membatalkan berita yang terakhir. Kemudian ada redo. Kemudian di sini insert. Nah, ini teman-teman ini ya. Mungkin di titeni gitu ya. Diperhatikan ya. Ketika tab-nya storyline, nah, maka yang di sini yang tampil adalah insert. Ketika tab design yang aktif, nanti di sini yang muncul adalah styles. Nanti kita praktekkan ya. Oke, kemudian sway title ya. Ketika kita membuat sway pertama kali, nanti yang tersaji adalah ini heading one ya, heading satu. Ini nanti biasanya berupa judul dari sway. Teman-teman bisa ngeklik aja di sini, kemudian tuliskan judulnya apa. Ya. Kemudian sebelah kiri, nah ini ada background. Ya, biasanya judul itu kan selain teks juga ada background-nya. Nah, teman-teman bisa klik aja ini yang di sini nih. Klik, nah nanti teman-teman akan diminta untuk memilih background-nya apa. Ya, kemudian yang di atas ini ada emphasize. Emphasize ini seperti bold kalau di Microsoft Word ya. Bold, kita tebalkan. Kalau action ini seperti italic. Ya, italik itu miring. Kemudian di sini ada link. Jadi kita juga bisa membuat hyperlink dari teks yang kita ketikkan di sini. Ya, nanti kita akan praktekkan. Kemudian kita juga bisa menambahkan card baru berupa image, ya, berupa gambar, ya. Seperti ini. Jadi kalau yang atas ini tadi adalah heading, yang ke dua ini adalah image ya. Image itu nanti tampilannya seperti ini. Ketika teman-teman menambahkan card image, nanti tampilannya akan seperti ini di sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ini teman-teman nanti diminta untuk memilih gambarnya apa. Kemudian sebelah kanannya ini ada deskripsi tentang gambar. Nah, ini teman-teman bisa tuliskan atau bisa dilewati ya untuk deskripsi gambar. Tapi sebaiknya dituliskan ya. Kemudian yang bawah ini adalah card berupa teks ya, berupa teks. Jadi selain di sini ada heading, kemudian ada image, kemudian ada teks ya. Card berupa teks, di sini ada pilihannya heading. Di sini kalau kita klik, nah ini maka teks ini nanti akan dijadikan sebagai heading. Heading itu tulisannya agak besar gitu ya, seperti judul. Selanjutnya teman-teman juga bisa mengatur format teksnya ini ya. Ada emphasize tadi seperti menebalkan, kemudian memiringkan, kemudian silakan tambahkan bullet and numbering. Kemudian di sini ada tombol link atau hyperlink yang memungkinkan teman-teman untuk menambahkan hyperlink pada teks yang sudah dipilih. Ya, kemudian di sebelah kanan ini ada fokus. Nah, ini fokus ya, seperti ini namanya fokus. Di sini, nah ini apa ini fungsinya ini teman-teman?
Ya, kota ini maksudnya adalah kalau kita ingin membesarkan tulisan kita, kita memfokuskan tulisan supaya nanti lebih besar gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa memilih di sini ya. Ini kalau ini berarti lebih kecil, ini lebih besar lagi. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah tombol ceras atau tempat sampah, remove ya, menghapus card yang ada di sini ya. Jadi bukan menghapus konten tapi menghapus card-nya. Oke. Kemudian di sini ada search sources ya. Nah, ketika teman-teman menambahkan gambar ya, tadi menambahkan card berupa gambar atau heading, di situ kan ada gambar ya, ada background atau add image. Nah, ini teman-teman nanti akan dikasih ini ya, saran ya. Atau di sini akan ditampilkan menu pilihan gambar yang akan ditampilkan atau ya yang dipilih itu dari mana ya. Kalau suggestive itu nanti di sini nanti akan ada gambar banyak. Kalau misalnya gambar tersebut sudah sesuai dengan pilihan teman-teman, bisa langsung diklik ya di sini. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan gambar dari source yang lain, bisa dari OneDrive, Flickr, Bing, YouTube gitu. YouTube ini untuk media ya. Atau embed code dari Twitter. Nah, atau teman-teman bisa menambahkan resource yang lain melalui laptop kita, gambar yang ada di laptop kita ya. Silakan pilih upload aja di sini. Oke. Kemudian ini ya, setelah kita membuat sway, kemudian baru kita bisa mempreview. Kalau sekarang sudah langsung play ya. Play di sini. Oh, ada, masih ada ya. Preview. Kemudian kalau sudah kita preview, kita bisa kembali lagi ke story lain untuk mengedit lagi kontennya. Nah, ini ya. Nah, ini yang seru ya. Ini yang seru. Di sway ini memungkinkan kita untuk mengcustom desain yang ada gitu ya. Di sini ada pilihan navigasi ya, navigation. Ini bisa kita pilih orientasi atau nanti jalannya sway itu mau dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Atau kita atur seperti slide gitu ya. Slide, jadi slide itu ini kayak swipe gitu ya. Nah, kemudian di bagian bawah ini kita customize ya. Setelah kita memilih desain, nah, atau biasanya kalau pertama itu sudah default ya, dikasih desain yang default, itu selanjutnya teman-teman bisa mengcustom theme yang sekarang terpasang, baik itu secara default atau dari theme yang sudah teman-teman pilih. Teman-teman bisa mengcustom ini meliputi apa saja gitu ya. Bisa mengganti fontnya, membesarkan fontnya, atau mengganti backgroundnya, atau mengganti style yang lain. Itu ya, ini seru ya, nanti akan kita praktekkan. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah publish and share. Nah, ini ya, publish and share, ini seru ini ya. Nah, ini adalah tampilan publish and share ketika saya menggunakan akun Microsoft 365 ya. Nanti akan berbeda tampilannya ketika teman-teman menggunakan akun personal ya, akan berbeda tampilannya ya. Kalau kita menggunakan akun Microsoft 365, nah ini nanti share your sway with. Nah, ini ada pilihannya nanti ya. Nah, kalau yang akun personal itu kalau tidak salah itu hanya anyone with the link ya. Jadi tidak ada specific people or groups, ini tidak ada ya. Kemudian pilihan yang kedua, those in your organization with the link juga tidak ada. Ya, jadi enaknya kalau menggunakan akun Microsoft 365 ini banyak pilihannya ya. Kalau misalnya teman-teman ingin meng-share atau membagikan sway-nya itu ke semua orang, baik yang punya akun Microsoft 365 atau akun personal Microsoft. Nah, jadi semua orang bisa membuka linknya, membuka sway-nya. Silakan pilih anyone with the link, gitu ya. Kemudian di bawah, di atas dulu ya. Specific people ini berarti nanti yang bisa membuka hanya teman-teman kita yang
dalam satu organisasi. Misalnya teman-teman kita yang memiliki akun di sekolah kita, akun Microsoft 365 di sekolah kita, gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa memilih ini. Kalau memang Sway itu diperuntukkan hanya untuk siswa kita, katakanlah ya, siswa kita kan pasti punya akun Microsoft 365, ya. Atau specific people, itu tadi kalau yang those in your organization, ya. Tapi kalau yang specific people ini, kalau teman-teman menginginkan Sway ini share ke orang-orang tertentu, specific people, ya. Jadi nanti teman-teman bisa menuliskan aja gitu ya, email dari orang yang akan kita bagikan Sway-nya gitu ya, email Microsoft 365 ya. Kemudian, nah di sini ada invite people to. Nah ini yang seru ya. Kalau view, kalau teman-teman memilih view saja, maka yang bisa mengakses Sway tadi itu hanya bisa melihat saja, ya. Tetapi kalau teman-teman memilih edit, maka orang-orang yang menerima link tadi itu bisa mengedit Sway yang sudah kita share. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan ketika kita meminta siswa untuk berkolaborasi, ya. Jadi melalui link ini nanti siswa bisa masuk ke Sway kita, kemudian silakan berkolaborasi, silakan menambahkan atau mengurangi Sway yang sudah kita share. Nah, itu dengan memilih edit ini ya. Kemudian di sini ada get visual link. Nah, ini get visual link itu berarti nanti kita langsung mendapatkan link dan Sway-nya sudah langsung di play gitu ya. Jadi link jadi gitu ya, Sway jadinya itu ya, pakai yang ini ya, get visual link. Jadi nanti seperti ini ya, seperti ini, cuma nanti mungkin akan yang akan terlihat ininya aja. Kemudian ada icon Facebook, kemudian Twitter, LinkedIn, kemudian embed code. Nah, ini cara kita membagikan Sway ke orang lain. Ya, bisa langsung di-share ke Facebook, itu sudah langsung play Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus menuju ke Sway-nya gitu ya, tetapi sudah langsung bisa di-play di Facebook tersebut. Kemudian di sini ada get embed code. Nah, ini memungkinkan kita menyematkan Sway kita pada blog kita, ya. Misalnya, teman-teman punya blog misalnya ya. Teman-teman punya blog misalnya, ini saya tuliskan blog saya. Nah, ini saya sudah menuliskan portofolio saya, itu sudah pakai Sway, sudah langsung saya ini aja. Amiro. Nah, ini ya. Jadi get embed code, ini nanti teman-teman akan mendapatkan kode embed-nya yang bisa teman-teman share ke halaman yang lain, halaman web yang lain. Contohnya ini ya blog saya. Di sini saya menuliskan portofolio saya sudah menggunakan Sway. Nah, ini saya embed di sini. Jadi nanti langsung muncul di sini ya, ini portofolio saya sudah langsung saya tuliskan dalam bentuk Sway. Nah, ini kan enak. Orang-orang sudah bisa ini, bisa tahu saya melalui Sway ini. Tuh ya. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah Sway yang kita gunakan untuk membuat portofolio ya. Portofolio kita, nah ini bisa berupa foto-foto seperti ini. Nah, teman-teman kan pasti punya kegiatan ya. Portofolio kita tidak hanya gambar tapi juga bisa video juga ya nanti ya. Nah, seperti ini. Nah, sudah, ini sudah menyatu di blog kita, nggak perlu membuat galeri yang banyak mungkin ya di blognya ini, sudah langsung dalam satu Sway. Nah, itu sudah include semua ya. Nah, seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Ini embed code. Kemudian, nah ini yang khusus ketika kita menggunakan akun Microsoft 365 untuk mengakses Sway, kan bisa membatasi Sway kita dengan memberikan password.
gitu ya. Jadi require a password to view or edit this way. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin sway-nya ini supaya tidak bisa langsung diakses tetapi harus memasukkan password, diklik aja di sini ya. Kemudian nanti silakan ketikkan password. Ya. Oke ya. Kemudian ini ada pilihan apakah nanti mau ditampilkan tombol share untuk sway kita ketika diakses oleh orang lain. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin membatasi, ya nggak usah, ini nggak usah dicentang ya. Oke, nah itu tadi ya, sekilas tentang tampilan dashboardnya Sway ya, nanti kita akan praktek. Nah, sekarang kalau sudah jadi, itu Sway bisa diakses di mana saja. Ya, ini ya. Karena tadi saya sudah bilang bahwa Sway itu berbasis web, maka dia bisa diakses di device apapun, yang penting di situ ada browsernya, ya. Yang penting bisa ini memfasilitasi browser. Nah, Windows 10 juga bisa, iPad, iPhone bisa, dan semua yang mendukung web browser. Bisa nggak Bu kalau misalnya kita membuat Sway itu lewat HP, gitu ya, lewat HP. Nah, khusus untuk HP, Sway ini hanya bisa di view only gitu ya, hanya untuk melihat saja. Tapi kalau untuk membuat gitu ya, mengcreate dari awal itu tidak bisa. Nah, biasanya pertanyaan bisa nggak Bu Sway ini di-download? Di-download. Nah, kalau Sway ini kalau teman-teman mau download itu biasanya downloadnya nanti akan berupa PDF gitu ya. Jadi seperti mengimpor gitu. Jadi kalau misalnya download sampai ini ya semua tampilannya gitu ya, interaktivitasnya itu nggak bisa ya, jadi hanya bisa diakses menggunakan browser atau ya browser ya, baik di laptop maupun di HP. Terima kasih. Nah, itu paparan saya. Nanti sebelum kita praktekkan, mungkin ada yang ingin disampaikan dulu teman-teman sebelum kita akan praktek membuat Sway. Silahkan. Silakan Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom percakapan ataupun bisa raise hand sebelum memasuki sesi demo ya Ibu ya. Silakan Bapak Ibu. Saya stop share dulu. Jadi Ibu Elvina, apakah nantinya bisa di print Ibu suainya nanti begitu? Ya. Terima kasih Ibu Elvina. Ya, bisa ya Bu ya. Nanti Sway kita bisa kita ekspor. Ekspor itu bisa nanti kita download dalam bentuk PDF atau bisa langsung kita print. Di print itu bisa langsung kalau terkonek langsung terkoneksi dengan printer, bisa langsung dicetak. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak terkoneksi dengan printer, nah ini nanti bisa di-download dulu menggunakan PDF kemudian baru di-print. Gitu ya. Terima kasih. Silakan barangkali ada lagi yang ingin disampaikan Bapak Ibu. Ya, oke, terima kasih Ibu Ami sudah dijelaskan bahwa nanti bisa ditunjukkan waktu sesi demonya Ibu ya, jadi mungkin bisa lebih jelas. Kemudian kalau untuk recordingnya, untuk kegiatan hari ini kami sudah record Bapak Ibu semuanya, jangan khawatir. Nanti recordingnya Bapak Ibu bisa akses di website kami di maribelajar.org/webinar gitu. Oke, mungkin sudah pada penasaran nih Bu, pengen langsung. Yeah. Oh begitu, silakan Ibu bisa jelaskan. Oke. Oke, saya demo aja ya. Ini saya punya pilihan dua ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mau ini untuk yang digital storytelling atau yang untuk kalau untuk ini ya untuk apa ya organisasi branding itu seperti ini Bapak Ibu. Nah ini ketutup ini. Ya, jadi sebentar. Ini Sway ini mungkin saya ini disclaimer dulu ya Mbak Ning ya. Sway ini memang agak lambat ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mungkin ketika mengakses di ini ya di laptopnya masing-masing jangan ini ya jangan putus asa gitu ya kalau misalnya agak lambat karena ini memang dinamis ya. Jadi kontennya ini dinamis. Ini adalah contoh Sway mungkin yang bisa Bapak Ibu terapkan di sekolah ya. Jadi ketika teman-teman mungkin sekolahnya belum punya website katakanlah. Kalau mau bikin website itu kan seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus
apa ya, menyiapkan domainnya dulu, kemudian berlangganan hosting dulu, hosting dan domain dulu. Nah, itu kan ada ini ya, ada uang yang harus dikeluarkan gitu ya. Nah, seperti ini untuk bisa bikin website seperti ini itu memang prepare-nya itu agak lama. Nah, khusus untuk teman-teman mungkin ya yang mungkin sekolahnya itu belum memiliki website, bisa ya, bisa dibuat aja nanti web sederhana dengan menggunakan Microsoft Sway. Nah, seperti ini ya. Mungkin nah ini nanti kan bisa kita ini ya, kita sebarkan link Sway-nya, ini sudah langsung ada informasi tentang sekolahnya. Nah, seperti ini ya. Ini saya akan menunjukkan ya apa saja yang bisa ditampilkan di Sway, apa saja yang bisa dibuat di Sway ya. Nah, ini program keahlian seperti ini ya. Teman-teman bisa menampilkan foto-fotonya nanti ya, foto-foto dari kegiatan program keahlian masing-masing. Kemudian ya semua hal lah ya yang bisa ditampilkan untuk mendeskripsikan atau untuk memperkenalkan sekolah teman-teman ya. Nah, seperti ini bisa ya. Nah, video profil sekolah, kalau sudah punya video profilnya yang diupload di YouTube, nah bisa diputer ya di Sway. Ini teman-teman tidak perlu berlangganan gitu ya, berlangganan domain. Nah, terutama teman-teman mungkin juga butuh ini ya, butuh untuk ini ya, apa, informasi digital tentang penerimaan PPDB misalnya ya. Nah, ini kan enak sekali ini. Mungkin teman-teman punya brosur seperti ini ya. Awalnya mungkin bisa jadi brosur seperti ini. Ini awalnya brosur kayak gini nih. Nah, ini kan sudah jadul ya kalau kita menginformasikan dalam bentuk brosur seperti ini ya. Ini aja kita digitalkan dalam bentuk Sway. Ya, nah, seperti ini. Kalau dulu kan kita pakai seperti ini sampai sekarang ya ini ya. Nah, ini penerimaan peserta didik tahun 2022 seperti ini. Ini kita ubah aja dalam bentuk Sway. Ya. Gimana caranya? Nah, ini coba saya lihat ya. Nah, ini ya. Ini PPDB. Nah, teman-teman bisa ini bisa bikin. Nah, brosurnya tadi baru kita tampilkan di sini. Tapi semua sudah include, sudah ada video profile ya gitu ya, jadi nggak harus ke mana-mana gitu ya. Nah, hanya cukup satu link saja. Nah, nanti kita sudah bisa mendaftar online di sini, kemudian melihat video profilnya di sini. Nah, ini ya, formulir bisa dimasukkan di Sway juga ya, misalnya langsung mendaftar di sini misalnya ya. Nah, bisa ini dimasukkan sini. Oke ya. Kemudian, nah kalau untuk ini, oke, ini waktu kita masih lama ya, jadi saya akan tunjukkan dulu supaya bisa menginspirasi teman-teman ya. Nah, ini Sway yang kita gunakan untuk bahan ajar, media pembelajaran ya. Nah, seperti ini. Atau mungkin bisa untuk ini, laporan, laporan kegiatan di lab. Nah, seperti ini. Nah, ini semua gambarnya bisa di-download di internet ya. Teman-teman tidak perlu harus men-scan gitu. Nah, seperti ini. Ini kan bagus sekali ya tampilannya. Kemudian, nah ini tadi ada yang sudah nge-share ya. Pak siapa ini tadi ya? Ini sudah pernah bikin Sway Pak Agus ya. Pak Agus Pangestu Widodo. Nah, ini sudah pernah. Ternyata sudah pernah membuat Sway ya. Nah, seperti ini untuk pelajaran apa Pak Agus? Barangkali boleh ini diinformasikan. Matematika ya ini sepertinya ya. Kelas berapa ini Pak Agus ini ya? Iya. Nah, ini untuk pelajaran matematika ya. Nanti kita bisa atur lagi tampilannya ini supaya lebih bagus lagi ya. Loh, ini ada kuisnya juga ini. Nah, ini ada formnya ya. Bagus ya. Oke. Nah, kemudian ini juga contoh Sway yang kita gunakan untuk laporan penelitian ya. Laporan penelitian. Nah, ini seperti ini.
Nah, ini videonya. Nah, ini laporan penelitian bisa disampaikan dalam bentuk survei. Nah, seperti ini. Biasanya teman-teman ini, kalau mungkin secara teknis bikin SWE-nya itu mungkin bisa ya, mudah ya. Cuma biasanya kendalanya itu pada pengaturannya supaya tampilannya itu bisa bagus, itu bagaimana. Nah, itu nanti saya mungkin akan lebih menekankan ke situ ya. Akan lebih menekankan ke situ karena kalau kontennya, nah kalau kontennya ini ya sudah diserahkan ke Bapak Ibu masing-masing. Nah, kalau dulu SWE itu mensupport chart seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi ada ini ya, ada tabel series, kemudian baru nanti bisa langsung di dalam bentuk diagram ini. Cuma kemarin saya coba, sepertinya fitur ini sudah tidak ada lagi. Ya, bisa menampilkan chart seperti ini. Ini juga bisa kita edit berdasarkan data series yang kita masukkan ya. Nah, seperti ini. Kalau tampilannya seperti ini kan, ini ya. Oke, lebih enak dibaca gitu ya. Oke ya, sekarang mari kita coba. Bapak Ibu tadi kayaknya sudah penasaran. Aduh, praktek aja Bu, nggak usah lama-lama gitu ya. Oke, saya akan stop share dulu. Barangkali audionya belum saya. Oke, sekarang kita akan masuk pertama kali ke Microsoft SWE Edge. Nah ini ya. Oke, saya menggunakan akun Microsoft 365 dari maribelajar.org ya. Jadi teman-teman silakan akses sway.office.com atau teman-teman bisa menuliskan sway.com, nanti akan diredirect ke sini. Kemudian silakan login menggunakan akun personal atau akun Office 365. Ini saya menggunakan Office 365 ya, supaya nanti fiturnya bisa lebih banyak lagi. Selanjutnya, setelah teman-teman masuk ya ke SWE, nanti tampilannya akan seperti ini. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi saya langsung saja. Saya nanti akan praktek seperti ini, Bapak Ibu. Saya tadi sudah ini ya, sudah bikin storytelling ya. Jadi nanti saya akan mempraktekkan storytelling saya. Yang sudah ini ya, sudah saya buat. Ini tentang petualangan Simbad ya. Yang aset-asetnya sudah saya siapkan. Jadi nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Setidaknya desainnya nanti seperti ini, nanti bisa kita ubah lagi ya. Jadi seperti ini. Nah, cerita ini saya ambil dari buku cerita ini ya. Ini kemarin saya beli ya, supaya bisa. Nah, ini buku petualangan Simbad terbitan dari Alex Media Komputindo ini ya. Kemudian saya scan, kemudian saya ketik ulang ceritanya dan saya bentuk digital seperti ini. Ya, untuk nyekennya pakai apa Bu? Pakai Office Lens. Silakan pakai Office Lens produk dari Microsoft ya. Nah seperti ini Bapak Ibu, ini digital storytelling. Nanti kita bisa tambahkan juga videonya ya. Video nanti kita cari aja di ini di internet ya. Nah ini penceritaan digital. Nah, ini aset-asetnya sudah saya siapkan. Nah, ini belum selesai tadi. Nanti kita akan selesaikan di demo sore ini ya. Ya, untuk membuat seperti itu, silakan teman-teman pilih create new. Nanti akan tampil. Nah, ini ya seperti ini. Kemudian silakan ketikkan aja judulnya Petualangan Simbad. Nah ini card pertama, ini namanya card ya Bapak Ibu ya. Ini card yang pertama ini nanti otomatis dia menjadi judul dari SWE kita ya. Kemudian mari kita kasih background di sini ya, background. Nah dia otomatis dia akan langsung mencarikan gambar yang sesuai dengan judulnya ini Bapak Ibu. Nah dia langsung masih loading ini ya. Teman-teman bisa mencari dari internet atau mengunggah gambar yang sudah ada. Silakan pilih suggested.
kemudian pilih My Device kalau teman-teman sudah punya aset gambarnya ya. Karena saya sudah siapkan tadi, maka saya akan pilih aja di sini. Nah ini ya, ini judulnya Petualangan Sinbad. Kita tunggu. Oke, kita sudah punya satu card heading. Oke ya. Nah, kemudian di sini tadi sudah saya jelaskan Bapak Ibu, kalau ingin membesarkan boleh di emphasize. Oke. Sekarang mari kita preview dulu, kita play. Nah, ini tampilannya ya Bapak Ibu. Ini kita masih menggunakan style design atau tim bawaan ya, default ya. Nah, ini teman-teman bisa melihat ini. Tampilannya seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke storyline, silakan pilih edit lagi. Oke ya. Kemudian teman-teman bisa pilih focus point ini ya. Tadi kan terlihat ini ya, terlihat separuh gitu ya. Coba teman-teman bisa lihat focus point. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman pilih focus point, nah di sini kalau teman-teman ingin semua gambar nanti akan ditampilkan full gitu ya, full, maka teman-teman bisa pilih centang ini. Nah, tetapi kalau teman-teman ini tidak mencentang pilihan ini, nanti gambarnya bisa terpotong gitu ya. Kalau ditampilkan full, nah itu nanti bisa jadi nanti tidak ada yang tidak terlihat gitu ya. Nah, yang tidak, yang tadi itu tampilan ini, tampilan full ya. Oke, ini fungsinya focus point ya. Kemudian mari kita ke desain teman-teman ya. Nah, di desain teman-teman bisa lihat desain ini adalah tampilan yang persis seperti ketika kita play, kita preview ya. Jadi ini adalah kita mengedit tapi dalam mode desain. Di sini ada styles. Oke. Kemudian, nah di sini ada navigasinya, mau ke kanan, ke kiri, atau ke atas, ke bawah. Ya, coba saya akan pilih vertikal ya. Vertikal nanti berarti navigasinya ini ke bawah. Oke. Kemudian di sini ada customize. Customize ini teman-teman bisa memilih jenis hurufnya apa. Nah ini ya. Oke, misalnya teman-teman ingin yang ini ya. Agak dramatik gitu ya. Nah, seperti ini mungkin ya judulnya. Kemudian bisa dibesarkan, bisa dikecilkan teksnya. Saya kira ini cukup ya. Kemudian ada animasi emphasis-nya. Nah, ini teman-teman bisa ini. Emphasis-nya itu yang bergerak itu teman-teman ya. Jadi ini kan nanti kan background-nya itu bergerak. Dia nggak mati tapi ada pergerakan yang lambat gitu. Nah, ini teman-teman bisa ini, bisa memilih moderate atau intense atau subtle ya. Oke, sekarang kita, nah ini, sekarang kita kembali lagi ke sini. Sekarang kita cek ya gambar tampilannya. Nah, seperti ini. Kalau kita pilih yang tadi ya, vertikal. Nah, ini coba kita cek bahwa. Nah, ini sebenarnya sudah ditampilkan teman-teman ya, coba dicek. Ini saya gerakkan mouse-nya ini ya ke bawah. Ini kan tadi saya pilih vertikal ya. Ini saya gerakkan ke bawah, dia nggak bergerak. Ini yang saya bilang tadi, nanti gambarnya dia akan terpotong. Oke. Nah, kalau teman-teman ingin gambarnya terlihat full, ya terlihat full tadi, nah teman-teman bisa ke fokus tadi, ke storyline, kemudian fokus poinnya. Nah, ini teman-teman centang, supaya nanti gambarnya akan terlihat full. Nah, baru bisa digeser dia. Nah, ini ya. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan lagi. Ini nanti, ini masih kita buat ke arah bawah ya. Sekarang kita tambahkan lagi card yang baru ya. Card yang baru. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan apa ini? Nah, kalau, nah ini saya sudah punya skripnya juga ya teman-teman. Nah ini tadi saya ubah dulu. Kemudian, nah ini ya. Yang kedua ini kalau mau ditambah ini nggak apa-apa ya. Kita bisa tambahkan lagi, heading lagi.
Oke, silakan ditambahkan. Karena ini yang kedua adalah ini ya. Jadi ini sudah saya tambahkan semua ini teman-teman. Nah, ini ada gambar, ada teksnya, kemudian nanti gambar ini ada teksnya. Nah, ini ya, seperti ini. Oke. Nah, ini nanti kita akan digitalkan ya. Kita tambahkan heading lagi karena masih ada gambar lagi ya, tadi yang baru. Oke. Kemudian kita tambahkan, ini nanti saya cepat aja ya teman-teman ya, karena saya kira kalau teknisnya ini sudah banyak yang bisa ya. Atau nanti teman-teman mungkin bisa ini, bisa melihat rekamannya ya, cepat aja. Oke, ini ada lagi headingnya. Sekarang mari kita play lagi, kita lihat tampilannya. Oke, nah seperti ini. Nah, coba teman-teman lihat. Kalau kita pakai mode yang tadi, yang tidak kita centang, nah itu nanti terputus seperti ini. Sekarang coba ya, ini fokusnya saya tambahkan. Nah, seperti ini. Nah, nanti baru dia akan kelihatan. Nah, kelihatan ya. Kelihatan semua. Oke. Kita tambahkan lagi. Sekarang coba kita atur pergerakannya, teman-teman ya. Silakan pilih desain, kemudian style, kemudian horizontal. Nah, ini supaya nanti tampilannya lebih enak kayak di buku gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kan lebih enak ya. Oke. Jadi ketika mendesain sway itu memang apa ya, kita trial and error gitu ya. Jadi mana yang sekiranya bagus gitu, itu yang akan kita terapkan gitu ya. Jadi tidak, enggak pakem gitu, harus pakai ini, harus pakai ini. Enggak. Oke, sekarang kita mengacu lagi, bisa teman-teman kalau misalnya punya buku bisa melihat bukunya, karena saya sudah saya tampilkan di Microsoft Word, saya tinggal milih aja ini ya. Sekarang gambar ini, kemudian teksnya ini. Nah, ini saya copy dulu teksnya. Kemudian karena ini yang tampil nanti adalah gambar. Nah, teman-teman bisa lihat ini ya di kotak ini. Ketika teman-teman menambah klik di sini, maka di sini ada tanda plus ya untuk menambahkan card baru. Kemudian kalau teman-teman klik di sini, nah ini juga ada teman-teman baru. Apa bedanya yang bawah sama yang ini? Nah, gitu ya. Nah, teman-teman bisa memilih kalau misalnya apa ya, ceritanya itu masih menjadi bagian dari ini gitu ya. Sebenarnya ya sudah menjadi bagian, tapi apakah masih ada kaitannya dengan yang ini, card yang ini? Kalau masih ada kaitannya, teman-teman bisa pilih yang ini, yang dalam ini, supaya nanti dia menjadi grup, menjadi satu grup dalam card ini, ya, dalam kartu ini. Tetapi karena ini nanti tidak, coba teman-teman lihat ya, ini nanti saya anggap aja ini ada sudah halaman baru ya, tersendiri, maka saya akan pilih di sini, di yang ini, yang bawah ini ya. Nah, ini nanti untuk memudahkan pengaturan teman-teman ya. Jadi konsep yang ini itu nanti akan memudahkan teman-teman mengatur layout sway itu sedemikian rupa sehingga terlihat bagus gitu ya. Mungkin tadi teman-teman melihat ya sway yang saya demokan tadi, kok bisa tampilannya seperti itu? Kok bisa tampilan seperti itu? Itu dari pemahaman konsep ini ya. Jadi kalau misalnya card-nya itu tidak menjadi bagian dari card yang lain, maka teman-teman tambahkan aja di sini ya. Ini saya akan tambahkan image baru. Oke ya. Saya remove. Saya tambahkan di sini ya, image. Nah, kemudian saya tambahkan image-nya dari ini. Kita lihat image-nya apa ya. Oh, yang ini ya, yang termenung. Nah, ini. Oke. Kemudian di sebelah kanan teman-teman tuliskan aja misalnya termenung. Oke. Selanjutnya tambahkan lagi teks ya, tadi yang sudah saya copy teks. Oke, ini teksnya. Kalau misalnya ada yang ingin dibesarkan, boleh dibesarkan seperti ini. Ada linknya, boleh ditambahkan link. Itu ya. Kemudian ini
fokusnya tadi, emphasisnya. Nah, ini ya. Bisa mau dibesarkan seperti ini atau tetap seperti ini. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Oke. Sementara tidak kita atur dulu, mari kita lihat tampilannya. Nah, seperti ini tampilannya, teman-teman. Oke ya, ini tampilannya, ini sudah menjadi satu ini ya, satu blok sendiri ya, ini satu blok sendiri. Oke. Kita kembali lagi ke sini. Oke. Teman-teman masih ingat ya tampilannya ini ya, seperti ini ya. Nah, ini kan kosong ya. Di belakang ini kan temnya ini kan agak, sebenarnya kayaknya ini ada pattern-nya ini, tapi nggak kelihatan ya. Sekarang mari kita ubah style-nya dulu, teman-teman ya, supaya langsung terlihat bagus nanti. Teman-teman bisa pilih desain, kalau ke style ya, tadi saya bilang, kalau di sini storyline, di sini munculnya insert image, kalau di sini desain, di sini nanti teman-teman bisa milih style-nya. Untuk style, nah ini teman-teman punya banyak pilihan tim ya, bisa ini, nah oke, soalnya seperti ini, nah, coba kita cek ya, nah seperti ini, bagus, nah, oke bagus ya, ini captionnya kelihatan ya ini ya, nah termenung, nah oke seperti ini ya, nah ini teksnya nggak cukup ditaruh di sini, nanti kita bisa atur ya supaya teksnya ini nggak kesini-sini tapi tetap dalam satu ini Bu, tapi bisa digeser gimana seperti yang portofolio saya tadi ya, jadi bisa nggak, jadi nggak terlalu lebar nanti ininya sesuainya, bisa nanti kita atur ya. Nah seperti ini, oh saya nggak suka tim yang ini, coba kita cari yang lain ya, ini misalnya. Nah ini sesuaikan dengan ininya ya, temanya ya. Nah misalnya seperti ini, nah ini kayaknya bagus ini. Oke, kita cek lagi barangkali ada yang lebih bagus. Misalnya ini ya. Nah, coba kita cek. Nah, seperti ini. Nah, ini sepertinya bagus ya. Nah, kayak gini. Oke. Oke, coba kita coba pakai ini ya. Nah, ini selera sih. Kalau sudah milih-milih seperti ini, biasanya kalau ibu-ibu itu bisa lama ya. Bisa berjam-jam milih ini ya, timnya ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke storyline. Ya. Sekarang, bisa nggak Bu, misalnya ini kan banyak sekali, saya buat menjadi dua kartu gitu ya. Tapi tetap teks. Nah, ini kalau karena masih dalam satu grup ya. Nah ini bisa, nanti tampilannya akan tetap sama ya dengan tadi. Tetapi ini perlu teman-teman ketahui ya, perlu teman-teman ketahui bahwa ini juga bisa dan tampilannya nanti akan sama. Nah tampilannya seperti ini. Nah tetapi dia formatnya sudah berbeda ya, formatnya sudah berbeda ini. Oke, kalau misalnya teman-teman nggak suka gitu ya, enak yang sama aja Bu misalnya. Atau mungkin kalau ingin disamakan sekalian, ya pilih aja nih. Ininya ya, nah fokus poinnya ini. Oke, coba kita cek lagi tampilannya. Nah, sudah sama ya, seperti ini. Oke. Kalau misalnya teman-teman ingin, ini kan dua ya, ini kan dua card yang berbeda. Kalau teman-teman ingin menampilkan ini di sini, jadi nanti bergeser ya, tanpa sadar ini, tapi di sini, nah ini teman-teman bisa membuat dua card menjadi satu, kita grupkan ya, kita grupkan. Jadi ini kita grupkan. Nah, ini diklik aja sebelah sini ya. Kemudian pilih grup. Nah, ini nanti akan menjadi satu grup. Kita lihat tampilannya ya. Apakah oh ya, masih beda ya. Coba kita grupkan bersama dengan gambarnya. Ya. Kita grupkan jadi ini juga kita grupkan jadi satu dengan ini.
Okay. Mana pilihannya? Coba ini saya ungroup dulu ya. Jadi grup ini adalah untuk menggabungkan gitu ya, menggabungkan beberapa ini teks sama gambar bisa nggak ya digabung? Oh nggak bisa ya, ini hanya teks saja ya. Oke, hanya teks saja yang bisa digabung. Oke, ini sudah kita gabung. Fungsinya apa? Nah ini nanti kita lihat ya. Bagaimana supaya tampilannya itu nggak melebar gitu ya, nggak melebar ke kanan seperti ini. Coba kita cek. Nah, nggak melebar ke kanan seperti ini. Coba akan saya buat supaya menjadi satu. Nah, ini teman-teman bisa mengeksplor di sini ya. Coba sekarang navigasinya saya akan ubah menjadi slide. Bisa nggak? Slide itu agak mirip-mirip ya dengan ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia masih tetap dalam satu scene kayaknya gitu ya. Nah, tapi ini berantakan ya tampilannya ya. Oke, sepertinya lebih bagus pakai yang tadi ya, pakai yang stylenya yang horizontal aja. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau mendesain itu ya seperti ini. Trial and error. Oke. Seperti ini ya. Sekarang akan kita tambahkan lagi sama semua perintahnya teman-teman ya. Oke, kita cek lagi di sini. Nah, ini sudah ada card. Kemudian ini ada satu grup ya. Nah, sekarang kita tambahkan lagi yang baru. Oke. Kalau teman-teman ingin memisahkan gitu ya dari sini menjadi yang sendiri ya. Misalnya ada apa ya? Kayak judul lagi gitu ya. Ada judul lagi. Nah, itu teman-teman bisa menambahkan heading aja lagi di sini ya. Di sini nih, nah, yang bawah. Klik. Kemudian heading. Nah, dia akan terputus dari gerombolan atau grup yang atas ini ya. Nah, seperti ini ya. Misalnya di sini selanjutnya gitu ya. Misalnya pada hari berikutnya misalnya. Silakan ditambahkan seperti ini. Kemudian seperti biasa kita tambahkan background. Coba saya ingin cari background dari sini ya. Saya cari Sinbad. Ini tadi apa ini? Heading, oke, heading ya. Sinbad. Nah, ini ya. Teman-teman bisa memilih background yang ada di sini. Misalnya, nah ini ya. Oke, ini kayaknya. Ini anggap aja ya, ini masih dalam tema Sinbad ya. Oke. Biasanya memang karena ini mencari di internet, jadi nggak bisa sama persis seperti yang kita inginkan ya. Kalau mau sama persis ya kita harus menyiapkan aset sendiri, gambar sendiri. Itu ya. Oke. Pada hari berikutnya, oke, coba kita cek, kita play. Nah ini pada hari berikutnya, itu ya. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi. Nah ini tadi teman-teman ya bisa dilihat ya. Kalau kita sedang menjalankan ini ya, menjalankan sway kita, di sini selain ada navigasi kiri kanan, ini juga ada outline ini ya, outline navigasi ini ya. Nah, ini teman-teman misalnya mau ini ya, mau melihat bagian tertentu yang habis yang barusan kita edit gitu ya. Nah ini kalau misalnya sway-nya sudah banyak itu kan panjang sekali ya teman-teman ya, kita harus menggeser di bagian yang terakhir seperti ini kan mungkin akan bikin lama ya. Nah ini teman-teman bisa pilih yang ini ya, navigate to key apa ini different section ya. Nah teman-teman bisa langsung klik aja di bagian yang terakhir. Oh seperti ini tampilannya, misalnya mau melihat section yang pertama, nah seperti ini ya. Oke. Oke ya, sekarang kita tambahkan lagi.
card-nya. Tadi menambahkan gambar sudah bisa ya teman-teman ya, menambahkan gambar. Nah ini sepertinya juga kita akan menambahkan gambar. Ya ini heading 1 itu untuk ini ya, untuk judul. Kemudian teks. Nah teks ini ada heading 1, ada heading 2. Heading 2 itu yang tampilannya nanti seperti ini teman-teman. Saya ingin ini ya, ingin nah, seperti ini. Seperti ini nih, termasuk heading 2. Jadi kalau teman-teman nanti ingin yang tampilan tulisannya itu seperti ini, bukan yang kayak gini ya, bukan yang heading 1 yang besar tadi ya, yang ini ya, coba. Nah, kalau ini heading 1 ini tampilannya seperti ini. Kalau yang heading 2 itu tampilannya seperti ini teman-teman. Yang tadi itu ya, jadi kayak subjudul gitu ya, ini. Seperti ini namanya heading 2. Nah ini kok bisa tetap seperti ini? Ini saya grup, jadi kita pilih card-nya yang heading 2, kemudian di bawah-bawahnya itu kita tambahkan gambar-gambar dan kita grupkan. Dan kita grupkan. Nah itu nanti akan jadi seperti ini. Gitu ya. Oke, sekarang kita tambahkan lagi di sini. Gambar, ini masih dalam satu ini ya. Gambar. Ya, ini teks ya. Kita explore dulu teks itu ada heading 1, heading 2 dan teks biasa. Kalau teks biasa seperti ini. Oke ya. Kemudian media, kalau media ini ada image yang sudah kita praktekkan, kemudian video, audio, embed dan upload. Upload ini dokumen ya. Oke. Sekarang kita kayaknya masih di ini ya, masih coba kita ke satu image lagi, setelah itu kita tambahkan video. Kemudian di sini ada grup. Nah, grup ini kita menambahkan gambar atau teks ya. Jadi ini adalah pilihan, kalau ini gambar sih ini ya. Jadi kita akan mengelompokkan beberapa aset baik berupa gambar atau teks ya. Yang kita sudah coba tadi adalah teks, yang gambar mungkin belum ya, karena gambar ini biasanya harus berupa beberapa kumpulan gambar. Kemudian baru kita grupkan supaya kita bisa mengatur tampilan gambar itu dengan model automatik. Automatik itu yang garis-garis tadi ya. Kemudian grid. Grid itu juga garis-garis tapi ada ininya ya, ada bordernya. Kemudian ada comparison. Comparison ini khusus untuk dua image gitu ya. Khusus untuk dua image yang di compare gitu ya. Nanti akan kita coba. Kemudian stack. Stack itu tumpukan seperti yang portofolio saya tadi ya. Kan ada tumpukan gambar gitu ya. Kalau diklik dia akan berpindah ke belakang, itu namanya stack. Kemudian kalau slideshow itu seperti ini ya, seperti nanti ada ini ya, ada panah kiri kanan, kemudian tinggal digeser aja nanti gambarnya akan slide gitu ya, jadi akan berpindah gitu ya. Nah ini untuk grup, jadi fungsinya grup itu memang untuk mengatur, biasanya untuk mengatur gambar atau teks. Sekarang kita akan tambahkan lagi ya gambar satu kali lagi. Satu kali lagi aja, kemudian kita pilih gambar yang selanjutnya ini mungkin ya. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi teks biasa. Kemudian kita copy ke sini. Ya, di dalam rumah. Nah ini ya. Ya, kita boleh emphasize atau kita besarkan seperti ini. Oke ya. Kemudian coba kita play. Nah, masih seperti ini ya. Sekarang kita coba tambahkan beberapa gambar, kemudian kita jadikan grup nanti ya. Misalnya di sini saya tambahkan apa ya judulnya ya, dokumentasi gitu aja ya, misalnya perjalanan kakek Simbad. Oke ya, kita kasih backgroundnya dulu, kita cari di sini
Sinbad. Oke, kita cari yang agak dramatik ya. Nah, ini mungkin ya. Oke, yang bagus pewarnaannya. Oke, ini sudah heading sendiri ya. Kemudian kita tambahkan beberapa gambar. Sekarang kita akan membuat grup gambar supaya nanti bisa kita atur tampilannya ya. Kita pilih grup. Nah, ini teman-teman bisa menambahkan gambar secara, saya akan demokan menambahkan gambar secara manual dulu ya. Oke, saya tambahkan image. Kemudian saya tambahkan biasa dari ini ya. Saya akan random aja. Teman-teman ini bisa langsung lebih dari satu ya. Nah, enaknya seperti ini. Oke. Nah, udah langsung saya pilih semua tadi ya. Nanti dia akan langsung otomatis menambahkan beberapa card ya. Mana tadi? Coba kita cek. Nah, ini ya. Oh, enggak ya. Enggak ditambahkan ya. Sebentar ya, saya ulang lagi. Cara menambahkan gambar media. Image. Satu. Dua. Tiga. Open. Nah, ini semestinya bisa ya ini ya. Nanti teman-teman bisa coba ya. Ini semestinya langsung nanti bisa menambahkan ini. Menambahkan beberapa gambar ya. Atau mungkin di sini ya. Coba saya cek lagi ya. Soalnya biasanya langsung bisa. Dan ini kan memang ada banyak pilihan gini ya. Oh, satu ya ini ya. Oh, satu. Coba saya pakai kontrol. Ah, lupa saya tadi nggak pakai kontrol ya. Oke, saya tambahkan lagi ya. Pakai kontrol. Tekan ya, jangan dilepas. Oke, kemudian silakan dipilih gambarnya. Saya tadi sudah checklist ya. Oke, nah ini sudah langsung bisa menambahkan ya. Beberapa gambar. Oke, kita tunggu masih proses. Mengupload, nah ini banyak sekali tadi saya nambahkan ya. Wah, ini saya hapus aja. Loh, hilang lagi. Saya undo ya. Kalau nggak jadi, saya undo aja nanti. Ini salah sendiri. Oh iya, nah ini sudah ya. Oke, sudah banyak gambar yang kita tambahkan. Ini jangan-jangan gambar yang sama ini. Oke, selanjutnya mari kita jadikan grup. Ini saya tambahkan aja dulu ya, teks ya. Di sebelahnya ini, di bawahnya. Supaya nanti ada ini nggak variasinya gitu ya. Teman-teman kalau ingin menambahkan di sela-selanya tinggal diklik aja gini ya. Nah, nanti tambahkan aja. Mau teks, media, atau grup. Saya akan menambahkan teks ya. Oke. Nah, ini boleh di-intense. Boleh di-emphasize. Nah, sekarang mari kita cek dulu aja ya tampilannya ya supaya teman-teman tahu perbedaannya. Saya akan langsung aja ke sini. Nah, ini ya supaya tidak terlalu lama gesernya. Nah, perjalanan kakek Sinbad. Nah, ini ya. Ada teksnya barusan saya tambahkan. Nah, nanti gambarnya akan seperti ini teman-teman. Nah, ini ya. Ini defaultnya, defaultnya tampilannya grid seperti ini ya. Ini grid seperti ini. Nanti tampilannya juga biasanya tergantung temanya juga teman-teman ya. Style temnya itu juga nanti akan mempengaruhi bentuk ini, bentuk tampilan gambarnya ya. Kalau diklik, nah ini baru nanti seperti ini. Oke. Nah sekarang bagaimana membuat ini tampilan gambar ini menjadi lain gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa membuat grupnya dulu. Klik ini. Oh, sebentar. Ini tadi kan tampilannya kecil-kecil ya gambarnya ya. Teman-teman tetap bisa menggunakan ini ya. Supaya nanti tampilan gambarnya
lebih ini. Tapi ini jadinya satu-satu gini ya. Makanya supaya tidak satu-satu, nah ini teman-teman bisa mengegrupkan. Nah, kalau digrupkan gini nanti kita bisa kolektif. Langsung jadi satu. Ya, jadi untuk pemilihan ini ya, checklistnya ini teman-teman, selain memang nanti kita gunakan untuk grup, ini juga bisa kita gunakan ketika kita ingin mengubah, memindahkan card yang satu dari posisi yang sini ke posisi yang lain, gitu ya. Jadi harus checklist dulu. Nanti akan saya demokan. Sekarang kita akan grupkan dulu ini ya. Oke. Setelah terakhir di checklist, maka di sini ada pilihan grup. Silakan teman-teman pilih grup. Nah, baru nanti teman-teman bisa memilih pilihannya yang apa. Oh, automatic ya. Yang tadi pilihannya automatic. Kalau ingin stack, nah nanti tumpukan seperti tadi. Kita coba yang stack ya. Kita pilih, langsung kita play aja. Dan kita langsung ke section perjalanan kakek Simbad. Nah, seperti ini teman-teman. Ini ya. Kok kecil Bu fotonya? Saya ingin nanti tampilannya biar lebih besar gitu memenuhi ini. Oke, nanti teman-teman bisa mengatur di ini ya. Apa ini? Emphasis-nya ini ya. Kalau ini modelnya subtle, kalau ini moderate, kalau ini intense ya. Coba kita ke moderate aja. Masih kecil ya. Coba kita pakai yang paling besar di sini. Group stack. Kita langsung ke sini. Nah, lumayan ya, agak besar ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, bagus ya. Oke, seperti itu ya untuk fungsi group. Kemudian tadi saya bilang, checklist ini, nah ini ya, klik ini kita gunakan kalau kita ingin mengubah posisi dari card-nya ini. Misalnya ya, misalnya gambar Sinbad 13 ini mau saya taruh di atas ini. Ini kalau langsung kita geser ini nggak bisa. Nah, kalau kita geser, oh bisa ya, ini ya. Nah, ya. Kalau teman-teman mau ini ya, mau lebih apa ya nyaman mengedraknya, jadi nggak harus memilih di tempat yang kosong gini ya, teman-teman bisa klik aja sini. Nah, baru nanti ada bar hijau ini, teman-teman enak lebih leluasa nanti memindahnya. Nah, seperti ini ya, misalnya dua. Nah, sudah langsung itu ya, ini fungsinya untuk memindah-mindah. Oke, selanjutnya kita akan anggap aja ini sudah selesai, gitu ya. Sudah selesai. Sekarang mari kita, sebenarnya yang agak susah itu atau yang mungkin ini ya membuat sue itu berbeda itu memang desainnya ya. Kalau kontennya itu kan relatif ya, tergantung masing-masing pengguna suka atau enggak. Tetapi kalau desain ini memang mempengaruhi, gitu ya. Teman-teman. Saya sendiri ya biasanya itu kalau bikin sue itu lebih banyak itu lamanya itu didesain, karena bagaimana cara menentukan desain ini yang simple gitu ya. Dan kalau seperti ini ya, kalau seperti ini kan terlalu lebar gitu kalau menurut saya ya, jadi menyita space gitu ya. Nah, kayak ini seperti ini kan hanya satu kalimat aja, tapi dia ini membuat space-nya ini banyak gitu ya, jadi memakan space. Maka kita harus mengatur desainnya ya, supaya ini nanti bisa lebih efektif gitu kalau menurut saya ya. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman harus harus berkreasi di style ini ya, harus berkreasi di style ini. Bagaimana supaya nanti tampilannya itu efektif gitu ya. Efektif itu yang simple gitu ya, yang simple tapi tidak menghilangkan nilai seninya gitu maksudnya ya. Ini saya ini orang teknis tapi orang ini ya eksak, tapi
kalau disuruh desain gini nih ya, memang agak susah jadinya ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah teman-teman bisa ini, bisa mengatur ya. Kalau misalnya teman-teman ingin membuat tampilannya itu seperti ini misalnya ya, yang tadi supaya carikan contohnya. Oke. Nah, yang ini ya. Seperti ini misalnya. Nah, ini ya kayak gini nih. Nah, seperti ini kan enak ya. Jadi kalau ini padahal ini saya kopas aja dari juknis pelaksanaan penerimaan PPDB ya. Dari juknis PPDB ini sebenarnya kan banyak sekali dari PDF ya. Tetapi ini cukup satu layar saja gitu ya. Ini bisa saya atur satu layar aja. Nah, ini bagaimana cara mengaturnya? Kalau kita terapkan di sini ya, di sini ini mungkin kurang pas gitu ya. Karena biasanya kalau storytelling model seperti ini kan memang semakin terlihat desainnya yang kayak gini ini semakin memudahkan gitu ya. Semakin enak bacanya gitu ya. Tetapi kalau misalnya informasinya itu banyak seperti tadi ya, kemudian kita jadikan kayak gini ya, males gitu ya, yang baca jadinya males. Makanya harus kita atur sedemikian rupa supaya nanti jadi seperti ini. Nah, bagaimana seperti ini? Nah, ini tergantung dari navigasinya teman-temannya ini ya. Jadi kalau teman-teman melihat ini, bentar ya. Jadi ini kita bahas tentang desain dulu ya, nanti akan kita selesaikan. Ini kalau teman-teman melihat storyline-nya, termasuk ini juga ya, termasuk ini sambutan kepala sekolah ya. Sambutan kepala sekolah ini kan juga tampilannya seperti ini. Nah, ini kan juga banyak seperti ini. Nah, sama kan ya. Ini bagaimana cara mengaturnya? Caranya adalah teman-teman bisa menambahkan gambar. Nah, ini yang tadi sudah paham ya, teman-teman ya. Kita bisa menambahkan gambar, kemudian tambahkan beberapa card seperti ini, bisa dipotong-potong seperti ini ya, teman-teman ya. Atau kalau nggak dipotong juga nggak apa-apa. Dipotong-potong seperti misalnya ini tambah lagi, lebih banyak lagi ya nggak apa-apa gitu ya. Kemudian digrupkan. Ya, kemudian digrupkan. Oke, sudah digrupkan, nanti secara otomatis dia jadi grup otomatis tadi ya, desainnya. Tadi sudah bisa ya cara menggrupkan, tinggal diklik aja ini. Baru setelah itu didesain, ini stylenya teman-teman pilih yang slide. Kalau teman-teman pakai yang horizontal itu nggak bisa. Jadi tempat tetap dia itu akan melebar, panjang gitu ya. Tetapi kalau teman-teman pilih yang slide, itu nanti bisa kayak gini. Nah, ini ya. Nah, ini informasi saja, barangkali teman-teman membutuhkan tampilan yang seperti ini. Karena kalau tampilan seperti ini memang lebih enak gitu ya ketika kita membuat media pembelajaran yang mungkin ada konsepnya yang banyak. Nah, itu butuh tampilan yang seperti ini. Berbeda dengan tampilan yang ini memang kalaupun dibuat mendatar seperti ini juga malah akan lebih bagus gitu ya. Kalau mungkin ini kita buat slide ke atas ke bawah, mungkin juga untuk orang-orang tertentu juga mungkin kurang menarik, gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Kemudian ini akan kita tambahi teman-teman untuk media yang lain ya, karena tadi card, heading, kemudian heading 1, heading 2, kemudian teks, kemudian media untuk image sudah ya. Sekarang kita coba tambahkan media yang berupa video ya, yang berupa video. Nah, lagi-lagi saya klik bagian yang bawah ini ya, teman-teman ya. Sebenarnya teman-teman bisa ngeklik bagian yang dalam ini. Tetapi karena ini adalah section yang baru, maka saya kliknya di sini aja di bawah ini ya. Supaya dia nanti menjadi heading yang baru. Nah, seperti ini. Oke, di sini misalnya Sinbad the movie gitu ya. Sinbad the movie ya.
Oke, seperti ini misalnya ya. Nah, saya kasih background dulu. Coba saya pakai ini aja. Background-nya. Nah, bagaimana cara menambahkan video? Nah, teman-teman bisa tambahkan lagi di sini. Media, kemudian video. Video ini biasanya kita ambilnya dari YouTube ya. Coba kita pilih YouTube. Kemudian kita pilih simpan. Nah, ini teman-teman. Simpan. Nah, ini ada ya. Silakan dipilih aja ini yang mana. Misalnya ini ya. Tinggal diklik aja, kemudian silakan tambahkan add. Maka ini nanti videonya akan diputar ya. Coba saya akan play, kemudian saya pilih section langsung ke belakang. Nah, ini ya, Sinbad the Movie. Nah, ini gambarnya. Nah, videonya kok kecil, Bu? Mau dibesarkan bagaimana? Ya sama kayak tadi ya, pakai focus point tadi ya. Nah, ini. Kalau mau yang besar banget gitu ya videonya, memenuhi layar, udah kita pakai ini aja. Oke, kita play lagi. Kemudian, nah, besarkan videonya. Oke, tinggal kita putar aja videonya. So, what do we have to work with? Ropes. Nah, selain bisa, jadi dengan sway ini, selain kita penggunanya itu bisa membaca ceritanya. Nah, kita juga bisa langsung menonton filmnya gitu ya, hanya dalam satu link ini gitu ya, link sway ini ya, sudah nggak usah kemana-mana gitu, sudah langsung tinggal klik aja itu ya. Oke, sekarang video tadi video, sekarang kita tambahkan lagi audio ya. Audio ini berarti kita nanti merekam ya, ini record. Nah, atau teman-teman mungkin sudah punya rekamannya ya, kalau saya nggak punya ini rekamannya. Nah, ini ya, kalau ini harus upload ya, tidak dikasih saran sini ya di sebelah kanan. Nah, ini teman-teman bisa mengupload audionya. Coba kita cek filenya apa ini, yang ini kayaknya nggak ada ini ya, nggak ada ketentuan ini ya. Biasanya kalau audio ya MP3 ya, MP3 ya. Coba kita akan merecord. Oke. Saya mau membaca. Nah, itu ada 1, 2, 3. Dahulu kala di sebuah kota besar, yaitu kota Baghdad, ada anak muda yang bekerja sebagai tukang angkut barang. Oke. Sudah ya? Nah, kalau sudah selesai merekam, nah ini teman-teman tinggal klik aja ini button ini, add to sway. Ya, ini karena ini ya, audio jadi agak, ini seperti mengunggah gitu ya, jadi seperti mengupload, jadi agak lama ya. Nggak digrupkan ya. Oh ya, bisa digrupkan. Sesama media bisa ya. Jadi ini sepertinya image text bisa di grup, image bisa, video audio juga bisa digrupkan ya. Nah, ini masih agak lama ya ini ya proses uploadnya. Coba kita play, apakah sudah ada ini? Ini ya, apakah sudah ada space-nya untuk record? Nah, belum ya, masih proses. Nah, oke ya, ini cara untuk, nah sudah, ini sudah selesai ya. Sekarang mari kita cek hasilnya untuk record audio. Oke, langsung aja kita menuju ke sini. Nah, ini ya, ada di sini ya. Untuk record audionya, coba saya kasih caption. Bisa nggak ini ya, ada captionnya di sini ya. Misalnya cerita walangan
Sinbad. Nice. Okay. Oh, ini ada teksnya ya di sini. Ini saya play. Masih loading ya. Ngeplaynya juga lama ini. Dia biasanya buffering dulu ya. Oke. Yang jelas ini sudah ini ya, sudah muncul. Nah, ini sebenarnya saya pingin audio ini kita tampilkan di bawah video, bisa enggak ya? Coba kita cek ya. Dahulu, tuh tadi sudah muncul ya. Sudah muncul suaranya, tapi saya ini, coba saya play lagi ya. Saya kira tadi suaranya Mbak Ning mau menginformasikan apa gitu. Oke, sekarang kita ini lagi. Ternyata suara saya tadi ya. Coba kita tunggu aja. Tiga. Nah ini. Oke ya. Dahulu kala di sebuah kota besar, yaitu kota Baghdad, nah, ini. Ada anak muda yang bekerja sebagai tukang angkut barang. Jadi bisa ya. Sekarang saya ingin coba menaruh ini di bawahnya video. Bisa nggak ya? Semoga bisa. Ini coba kita kecilkan aja videonya, tampilannya. Kemudian ini coba kita grupkan. Oke. Coba kita play. Oh, nggak bisa ya. Kurang kecil mungkin ya. Coba saya kecilkan lagi ini. Kemudian. Oke ya. Nah, teman-teman kalau ingin mengubah tipe grupnya, apakah itu automatic, stack, atau grid gitu ya, atau comparison gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa diklik aja. Diklik aja, diklik dulu grupnya, kemudian pilih group type. Oh, ini secara otomatis tidak ada pilihannya nih. Kalau tidak ada pilihannya berarti dia hanya memungkinkan ya pakai yang automatic. Oke, sekarang ini kita kecilkan, mudah-mudahan ini nanti bisa ada di bawahnya ya. Oke. Nah, bisa ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan juga bisa ya. Jadi ini nanti memungkinkan di sini nanti ada gambar aja, kemudian di bawahnya ada recordingnya, ada audionya, itu ya. Coba saya coba memasukkan di sini, di sela-sela ini gambar, oke ya, gambar terserah ya, mungkin ini. Kemudian videonya saya besarkan aja karena saya nggak mau gabung. Videonya ini tadi sudah saya gabung ya. Coba saya. Nah, kalau mengeluarkan, nah ini teman-teman bisa di ungroup aja ya ini ya. Oh enggak, ini feed out ini ya. Nah, ini ya. Kalau teman-teman ingin mengeluarkan lagi, misalnya ini mau saya tata lagi gitu ya grupnya. Coba grupnya di ungroup aja. Kemudian ini saya hilangkan. Baru ini aja saya grupkan. Nah, jadi yang ini, yang video tidak saya grupkan, yang saya grupkan hanya gambar dan ceritanya tadi ya. Kemudian ini saya kecilkan gambarnya dan bawahnya saya kasih audio. Oke. Oke. Nah, seperti ini ya maksud saya ya. Jadi ada gambar. Nah, ini nanti kalau teman-teman bisa gambar banyak gitu diatur aja seperti stack. Gambarnya jadi stack, kemudian bisa diklik-klik dan ini bisa di-play. Gitu ya. Nah. Seperti ini. Oke. Terakhir ya, terakhir teman-teman saya ingin menambahkan form. Jadi setelah membaca cerita ini, nah, apa yang dapat anak-anak apa ya? Ambil pelajaran dari cerita ini. Nah, itu kan teman-teman kan butuh feedback ya. Kalau teman-teman butuh feedback, nah nanti teman-teman bisa menambahkan form di sini ya. Saya akan tambahkan judulnya dulu. Mungkin judulnya bisa refleksi misalnya ya. Refleksi. Kemudian saya unggah aja gambar.
nih mungkin ya. Oke. Ini heading ya. Jadi kalau satu judul baru itu teman-teman bisa pakai heading. Oke, fokus poinnya nggak usah. Kemudian baru di sini akan kita tambahkan kata baru berupa embed ya, karena kita akan menampilkan form di sini seperti punyanya Pak Agus tadi ya. Jadi ada kuisnya. Nah, apa yang bisa dituliskan di sini? Silakan teman-teman ambil embed code-nya dari Microsoft Form yang sudah teman-teman buat ya. Misalnya saya sudah buat form di sini. Ini ya, misalnya, oh kok sui ya, form ya berarti ya, ke form, forms.office.com. Ini kayak ini. Nah ini, saya tadi sudah buat form untuk refleksi ya, nanti. Untuk cara bikin formnya, nah ini sendiri ya, nanti teman-teman bisa ini bisa mempelajari sendiri ya. Ini misalnya, sepertinya ini ya. Form kita cek dulu formnya apakah sudah betul. Ini form yang ini ya, refleksi belajar. Misalnya bagaimana menurut Anda cerita petualangan Sinbad? Nah ini kalau misalnya seru gitu ya, nah ini kasih rating 5 misalnya ya. Coba preview dulu. Misalnya ratingnya ini misalnya ya. Kemudian pelajaran apa yang dapat diambil dari cerita tersebut? Nah, ini siswa disuruh mengetikkan di sini ya. Ini kayaknya kita pakai yang teks yang panjang aja ini. Ini ya, long answer. Ini juga long answer. Oke ya. Oke, kemudian ini refleksinya ya. Kemudian, apakah Anda setuju dengan apa yang telah dilakukan oleh kakek Sinbad pada cerita tersebut? Nah, jelaskan alasan Anda. Nah, ini berarti menuntut siswa untuk ini, untuk menyimak ceritanya ya dengan detail. Kemudian, pilihlah cerita petualangan selanjutnya yang ingin Anda baca. Nah, misalnya ini ya. Jadi, refleksi belajar ini nanti akan kita sisipkan pada setiap storytelling yang kita buat. Caranya bagaimana? Nah, ini ya. Karena ini saya menggunakan akun personal, ini saya pilihannya send ya di sini ya. Enggak share. Oke, nah selanjutnya saya akan pilih embed code-nya di sini ya. Embed code itu biasanya gambarnya seperti ini ya. Kemudian akan saya copy. Oke. Kemudian saya bawa ke sini. Di paste di sini. Oke. Kita klik aja di sini. Nah. Ya, kemudian akan kita play. Langsung aja kita ke bagian terakhir. Nah, sudah ini ya. Kok kecil formnya? Oke. Kecil kita besarkan. Nah, kita kan sudah punya ini ya. Oke, kita besarkan. Kemudian nah, sudah. Nah, sudah ya. Nah, nanti anak-anak bisa mengisi refleksinya di sini, refleksi belajarnya di sini. Nah. Nah, ini kan bisa. Kemudian silakan di-submit. Oke. Oke, seperti itu ya. Mungkin ini sudah ya. Ini ada coba cek lagi. Oke, kita share ya. Sekarang ini anggap aja sudah selesai ya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau menambahkan lagi gitu ya kontennya, monggo silakan bisa ditambahkan lagi ya. Sekarang bagaimana kita meng-share atau membagikan sui kita ke teman-teman kita ya. Teman-teman bisa pilih share di sebelah kanan atas. Kemudian nah ini akan muncul pilihan ini. Ini tadi sudah saya sampaikan ya di bagian depan. Nah, teman-teman bisa pilih aja. Kalau misalnya mau ditaruh di blog, nah, mau ditaruh di blog seperti portofolio saya tadi, ya pilih aja anyone with the link. Ya, anyone with the link. Nah, ini nanti semuanya bisa melihat.
Kemudian baru linknya ini. Nah, linknya ini secara otomatis akan ini, teman-teman ya. Seperti ini. Agak panjang. Kalau teman-teman ingin link, coba ini ya. Ini misalnya saya copy. Kemudian akan saya share dan saya buka lagi di sini ya. Kita lihat tampilannya. Oke, nah ini tampilannya ya, seperti ini. Nah, atau teman-teman bisa pilih yang ini, get visual link. Nah, seperti ini, kalau visual link seperti ini tampilannya. Get visual link, copy. Coba kita cek apakah sama tampilannya. Oke, ada di. Copy, get visual link. Email message. Oh, ini copy this thumbnail. Oh iya, kalau ini nanti ke ini ya, ke untuk dikirim via email. Nah, ini ya, via email. Karena ini nanti tampilannya seperti ini. Coba saya ini ya. Oh, seperti ini ya tampilannya. Jadi ada nanti kalau di paste di email, nah, misalnya kita akan kirim SWE kita melalui email. Nah, ini teman-teman bisa pakai yang ini. Ini nanti teman-teman bisa di-copy aja, kemudian masuk ke email, kemudian di-paste, itu nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, visual link-nya. Ya, jadi tidak berupa link lagi. Oke. Kemudian, oh, ini ya, mana tadi? Ini ya. Share, mana share tadi? Ini. Oke ya, share, saya lanjutkan. Kemudian di sini ada edit. Ya, edit ini nanti teman-teman yang mendapatkan link ini nanti bisa mengedit, berkolaborasi gitu ya, berkolaborasi dengan teman-teman atau siswa kita yang lain. Nanti akan kita demokan ya. Kemudian di bagian bawah ini ada require password. Nah, ini kalau misalnya teman-teman ingin memprotek SWE-nya, nah bisa create password di sini. Kemudian nanti ketika membagikan baru teman-teman harus membagikan juga passwordnya, ya. Oke, ini tidak kita password. Oke ya. Nah, ini cara untuk membagikan link. Sekarang kita akan coba SWE yang kita gunakan untuk kolaborasi. Gitu ya. Jadi pilih yang edit ini. Saya akan bikin SWE baru di sini. Oke ya. Saya akan bikin SWE. Misalnya healthy fruit misalnya. Healthy fruit. Nah, ini saya akan nanti akan berkolaborasi sama teman-teman. Misalnya saya langsung cari aja ya di internet. Nah, ini ya. Oke. Ini akan saya jadikan background. Oke ya. Coba saya play seperti ini. Saya coba atur sedikit desainnya supaya sesuai dengan keinginan. Nah, tampilannya seperti ini. Coba saya atur fokusnya. Udah cukup ya ini ya. Saya play. Oke. Nanti saya akan share SWE ini. Ya, akan saya share SWE ini. Di sini coba saya akan kasih satu teks ya, perintah ya. Ya. Saya pakai heading 2 aja. Padahal bisa nggak ini di sini ya. Heading 2. Oh, nggak bisa ya. Oke. Sebutkan gitu ya. Sebutkan jenis buah yang kalian sukai misalnya ya. Nah, ini saya tambahkan dulu.
ini misalnya, ini misalnya aja. Oh, kok banyak ya? Oke. Nah, ini nanti saya minta teman-teman untuk menambahkan card lagi dan di bawahnya ini tambahkan semua buah yang teman-teman ini sukai gitu ya. Nah, ini maka saya akan nge-share ini ke anyone with the link dan can edit. Ini nanti teman-teman bisa menggunakan email apapun ya. Gmail bisa, Outlook bisa, Hotmail bisa. Pakai akun Office 365 juga bisa. Oke ya. Kemudian saya copy dan akan saya share ke chat supaya teman-teman nanti bisa berkolaborasi di sini. Oke. Nah, ini ya. Nah, silakan teman-teman menambahkan di sini. Ini nanti kita lihat ya, nanti akan bertambah. Teman-teman bisa mengakses link yang sudah saya share di chat ini. Kemudian silakan teman-teman menambahkan card baru di sini. Nah, ini sudah ada tambahan, sudah ada yang menambah. Ya. Nanti kita bisa lihat di sini siapa. Nah, ini yang berkolaborasi ada 5. Teman-teman bisa cek di sini ya. Oke, nanti kita cek. Coba saya. Nah, ini. Silakan bisa ditambahkan. Nah, ini sudah ada duri ditambahkan nih. Durian. Oke, silakan ditambahkan gambarnya ya biar tambah ngiler nanti saya. Nah, ini ya. Nah, ini ada yang bergabung, coba kita cek akunnya. Ini ada yang dari Gmail, ada yang dari Outlook, Guru Inovatif, Guru Inovatif. Ini ada akun Microsoft 365 dari sekolah. Oke, juga sama Office 365 dari sekolah. Oke ya. Oke. Ini masih baik. Nah, ini sudah ditambahkan ada apukat, ada durian. Nah, ini ya. Nah. Teman-teman kalau mau menambahkan gambar berarti pilihnya image ya. Kalau heading itu nanti jadinya tampilannya akan besar seperti ini, tapi nggak apa-apa kalau mau supaya terlihat besar gitu ya. Nah, ini anak-anak bisa melihatnya secara ini lebih jelas gitu ya, lebih detail. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti bisa teman-teman terapkan ke berkolaborasi dengan anak didik kita ya. Misalnya mau seru-seruan atau mungkin ada project gitu ya yang bisa dilaporkan dengan cara berkolaborasi. Nah, ini bisa dengan menggunakan ini. Oke. Kita cek. Nah, ini sudah banyak ya. Nah, ini. Ini sepertinya ibu-ibu ini buahnya. Soalnya ini buahnya ini yang saya sukai semua. Ini kayaknya ini buahnya ibu-ibu ini ya, apukat, durian gitu ya. Oke, nah ini heading semua. Nah, ini kalau ini gambar ya, image. Oh, ini heading sama image ya. Kalau teman-teman ingin sendiri-sendiri seperti ini, nah boleh pakai heading yang pakai yang baru ya. Nah, oke. Silakan boleh ditambahkan teksnya juga ya. Nah, seperti ini adalah cara berkolaborasi menggunakan Microsoft Sway ya. Oke ya. Atau mungkin teman-teman bertanya, bisa nggak Bu Sway di dalam Sway itu kita masukkan Sway lagi misalnya seperti itu. Ya. Atau mungkin teman-teman ada yang ini ya, ada yang bertanya, bisa nggak Bu kalau di dalam Sway itu kita masukkan Sway lagi gitu ya? Bisa gitu ya. Jadi misalnya teman-teman ingin anak-anak itu melaporkan Sway-nya itu dalam Sway-nya ibu gurunya gitu ya, atau gurunya gitu ya. Nah, itu bisa. Jadi teman-teman bisa menyisipkan Sway di dalam Sway gitu ya. Caranya bagaimana ya? Pakai embed code-nya tadi, teman-teman ya. Misalnya Sway ini akan saya masukkan dalam Sway yang Simbad tadi ya. Teman-teman bisa pilih share, kemudian get embed code. Nah, oke, okay. Kemudian copy to clipboard. Kemudian teman-teman kembali lagi ke sini, mau ditaruh di mana?
suenya. Nah, tambahkan aja di sini card baru, kemudian pilih embed. Nah, ini sue di dalam sue. Misalnya ini adalah buah kesukaan Simbad gitu ya. Boleh ini ditambahkan. Nah, misalnya saya tambahkan. Buah kesukaan kakek Simbad. Misalnya. Nah, baru ini ada sue di dalam sue. Coba kita play. Saya langsung aja ke sini ya. Bu, ini belum saya kasih background ya, jadi ini nggak ada thumbnailnya apa-apa. Nah, ini buah kesukaan. Nah, ini ya. Di dalam sue ada sue lagi. Oke. Teman-teman bisa langsung melihat seperti ini. Nah, ini kan bagus ya. Atau kalau misalnya kurang jelas, nah teman-teman bisa klik ini. Ya. Nah. Oke ya. Seperti ini. Kemudian kembali lagi ke sini. Itu ya. Jadi enaknya sue itu gitu ya, bisa kita akal-akali gitu ya. Atau mungkin teman-teman ini ya, sekarang itu kan lagi digalakkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi. Biasanya pembelajaran berdiferensiasi itu kan kita memetakan siswa itu berdasarkan minat belajar, kesiapan belajar, dan profil pelajar itu sendiri ya, profil pelajar. Nah, itu kan kalau kita sudah melakukan pemetaan, itu kan kita memberikan bahan ajarnya itu kan sesuai dengan profil belajar mereka. Gitu ya. Bisa nggak sue dibuat kayak gitu, Bu? Bisa ya. Dengan menggunakan sue di dalam sue tadi, teman-teman cukup membuat satu sue ya sebagai media. Kemudian teman-teman misalnya pengelompokan siswa itu yang berdasarkan tiga kategori tadi ya, itu ada berapa kelompok? Misalnya ada empat kelompok, katakanlah ya. Ada empat kelompok profil belajar siswa. Nah, ini teman-teman bisa bikin aja sue baru. Ya. Misalnya ini medianya ya, misalnya belajar tentang mengenal huruf. Katakanlah ya, mengenal huruf. Nah, ini kan ada siswa yang mungkin seneng belajar itu secara visual gitu ya. Ada yang auditori misalnya ya, atau mungkin ada yang memiliki profil yang lain. Misalnya ada empat katakanlah ya, atau ada tiga lah kata. Minimal ada dua aja, yang visual sama auditori misalnya ya. Coba ini kita pilih backgroundnya. Oke, misalnya ini mengenal huruf. Nah, ini coba kita ini ya, kita kelompokkan ya, kelompokkan, kita bedakan ya. Jadi berdiferensiasi itu kan kita membedakan media yang kita ajarkan ke siswa ini berdasarkan profil belajar mereka, gitu ya. Maka di sini teman-teman harus menyediakan berbagai media yang sesuai dengan karakter belajarnya siswa itu. Gitu ya. Maka teman-teman bisa menambahkan di sini. Coba saya tambahkan card baru ya. Di sini mungkin teman-teman bisa ngasih ini ya. Petunjuk misalnya ya. Petunjuk belajar misalnya. Oke. Nah, ini teman-teman bisa memberikan arahan-arahan gitu ya. Bisa pakai bullet and numbering gitu ya. Misalnya silakan apa gitu ya. Terus buka apa gitu ya. Nah, ini petunjuknya. Misalnya sebelumnya kan siswanya kan sudah kita kelompokkan dan mereka sudah pasti tahu kelompoknya, misalnya kelompok kreatif, kelompok mandiri, kelompok inovatif misalnya ya. Nah, itu nanti teman-teman bisa memberikan petunjuknya di sini. Misalnya kelompok inovatif, silakan buka bagian inovatif misalnya, bagian media yang bagian card atau yang inovatif misalnya. Ini prosedurnya ada di sini.
Selanjutnya, ini teman-teman membuat lagi card baru yang isinya, ya, yang isinya ini adalah, sebentar, ini heading dulu ya, isinya sudah memilah-milah tadi ya. Misalnya ini adalah kelompok mandiri. Belajar, misalnya belajar mandiri misalnya. Nah, ini headingnya. Kemudian di sini kita tambahkan embed sway yang berisi bahan ajar yang khusus untuk siswa dengan kelompok mandiri tadi. Gitu ya. Misalnya saya akan ambilkan sway yang sudah ada ini misalnya ya, supaya supaya cepat ya. Misalnya ini saya ambil ini aja. Ini anggap aja ini media pembelajaran yang untuk siswa mandiri gitu ya. Nah, seperti ini. Saya kasih background dulu supaya lebih bagus lagi. Mandiri. Tuh, Bang Mandiri. Aduh, Upin Ipin gitu aja ya, Upin. Oke ya. Jadi ini kelompok mandiri misalnya ya. Oke, kita tambahkan gambar. Nah, ini misalnya kelompok mandiri. Ini misalnya. Oke, gak apa-apa ya. Ini belajar mandiri. Itu sway-nya ini. Kemudian saya tambahkan lagi di sini heading kelompok inovatif. Nah, inovatif ini gambarnya Kak Rus misalnya, Kak Rus. Atau bisa ini ya, bisa binatang atau ini ya. Boleh ya, misalnya ini. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi ini media yang embed code kita tampilkan, media yang untuk ini. Ini bisa di-share nggak ya? Nah, ini ya. Kita ambil embed code-nya sway yang ini. Media yang untuk kelompok inovatif. Saya tambahkan di sini ya. Kelompok inovatif, oke. Kurang satu lagi misalnya ada tiga kelompok, Bu. Kurang satu lagi, oke. Ini kreatif misalnya. Kelompok kreatif misalnya. Kreatif. Coba saya carikan background-nya. Kreatif itu nih misalnya ya. Kemudian saya tambahkan lagi media yang yang embed code ya. Yang embed code yang bukan ini ya. Yang ini misalnya. Nah, ini misalnya ya. Oke, saya share dulu, saya ambil embed code-nya. Ini yang diambil tidak link ya. Tidak link-nya tapi embed code-nya ya. Oke, yang mana tadi ya? Nah, ini ya, kreatif buta paste di sini. Nah, sudah selesai. Oke. Kreatif. Sekarang kita play. Nah, ya, mengenal huruf. Ini ada petunjuknya. Kemudian anak-anak nanti kita instruksikan di sini, yang mandiri silakan buka mandiri. Nah, belajar mandiri nanti yang dibuka ini. Oke. Yang ini dibuka yang ini ya. Oke, langsung aja dibuka gini. Nah, sudah. Anak-anak akan belajar di sini sesuai dengan kompetensinya, karakternya. Oke ya. Untuk anak-anak yang kreatif. Nah, sini yang inovatif ya. Belajarnya ini sekarang. Nah, ini boleh seperti ini, sudah. Ini hanya ya, ada empat section, tiga ya. Jadi ada tiga heading aja. Nah, ini sudah ini untuk, atau anak-anak diinstruksikan pakai ini aja, pakai navigasi ini ya, pakai ini. Kemudian langsung anak-anak yang belajar mandiri langsung klik ini. Nah, sudah langsung nanti bisa ke sini. Ya, jadi ini pengembangan penggunaan Microsoft Sway untuk media pembelajaran yang berdiferensiasi ya, seperti itu. Jadi ini
Sudah cukup ini aja. Nanti kalau misalnya ada kuisnya ya sudah di dalam sini. Semua kuisnya ya. Oke. Seperti itu ya. Oke, saya kira cukup ya untuk pemaparannya, untuk demonya. Sampai terakhir tadi adalah share ya. Share SWE kita, sudah kita ini, sudah kita praktekkan. Saya kira cukup. Mbak Ning, saya kembalikan ke Mbak Ning, barangkali ada pertanyaan dari peserta. Silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Amirah ya. Bapak Ibu mungkin bisa berikan applause secara virtual dengan menggunakan reaksi ataupun secara fisik juga nggak masalah kepada Ibu Amirah atas pemaparan kita pada hari ini. Bisa menggunakan fitur reaksi yang ada di dalam Microsoft Teams. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan memasuki sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan terkait pemaparan yang telah dijelaskan oleh Ibu Amirah terkait bagaimana membuat digital storytelling menggunakan Microsoft SWE, meskipun pada dasarnya tadi juga dijelaskan oleh Ibu Ami terkait beberapa macam skenario penggunaan SWE ini, tidak hanya untuk digital storytelling juga, tapi juga bisa untuk profiling sekolah Bapak Ibu, sehingga nanti bagi mungkin sekolah yang masih belum memiliki website gitu ya, brandingnya dari institusi Bapak Ibu bisa coba dibangun dengan menggunakan Microsoft SWE ini. Selain itu juga ada beberapa macam sekali tadi, banyak sekali skenario ya, seperti mungkin pamflet-pamflet yang dulu secara tradisional mungkin kita bisa coba beralih lagi begitu ya menggunakan SWE, sehingga nanti mungkin kita bisa lebih ramah lingkungan begitu ya Bu ya, sehingga tidak perlu lagi cetak pamflet-pamflet begitu, tapi cukup sediakan atau bagikan SWE ini kepada masyarakat yang akan menjadi targetnya kita gitu. Oke, saya coba lihat di kolom percakapan terlebih dahulu, sembari mungkin Bapak Ibu memikirkan apa saja kira-kira yang hendak ditanyakan begitu ya. Bagi pada dasarnya Bapak Ibu apabila ingin berinteraksi secara langsung dengan Ibu Ami, Bapak Ibu juga bisa diperkenankan menggunakan fitur mikrofonnya, namun mohon untuk dapat raise hand terlebih dahulu sehingga nanti saya dapat mempersilahkan Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, tadi kalau ini ke, Ibu ada dari sebentar saya coba. Dari Bapak Saiful Dodik, Ibu, tadi kan Ibu sudah memperlihatkan ya beberapa macam skenario penggunaan dari SWE ini tadi, begitu ya. Misalkan seperti untuk tadi informasi pendaftaran ataupun profiling sekolah, beliau istilahnya menginginkan untuk link-linknya tadi dibagikan Ibu. Mungkin jika tidak berkeberatan bisa dibagikan di kolom percakapan sehingga nanti mungkin bisa sebagai panduan begitu ya oleh Bapak Ibu yang lainnya. Untuk coba mentransformasi institusinya dengan menggunakan SWE ini, begitu. Oke, kita ke pertanyaannya. Nah, ini ada dari Ibu Ayu Erdiana, begitu. Katanya kalau SWE ini rada berat dengan smartphone, ya Ibu, apakah ini benar, gitu? Kalau mungkin kalau saya sendiri, saya merasa tidak, tapi mungkin bagi Ibu, mungkin Ibu Ami bagaimana, Bu, kalau secara experience-nya seperti apa, Bu? Mungkin punya sudut pandang yang lain. Silakan. Oh ya, terima kasih Mbak Ning. Terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Tadi memang sudah saya sampaikan ya, SWE ini memang agak berat ya diakses karena dia sangat interaktif, dinamis kontennya. Dia bisa mensupport teks, kemudian gambar, kemudian video gitu ya. Bahkan dia bisa menampilkan embed atau tautan link media yang lain gitu ya. Makanya itu yang menyebabkan SWE ini terkesan ini ya, terkesan agak lambat. Tetapi kalau misal jadi biasanya saya kalau mengakses SWE itu memang awalnya itu loadingnya memang lama, tapi coba dibiarkan sebentar, jadi jangan buru-buru untuk swipe gitu ya atau ke menjalankan navigasinya. Jadi cukup ditunggu sampai dia selesai buffering, kemudian baru nanti bisa kita akses, kita lihat ini, kita lihat kontennya ya. Memang kalau teman-teman bilang agak lambat, memang ya sedikit agak lambat gitu ya daripada mungkin PowerPoint. Saya kira kalau apapun kalau diakses secara streaming itu memang cenderung lebih lambat memang ya. Jadi tidak bisa langsung seperti kalau kita membuka di laptop kita gitu ya. Jadi nggak apa-apa, nanti kita biarkan aja sebentar sampai buffering-nya, proses loading-nya itu selesai.
baru nanti bisa kita akses kontennya ya, kita jalankan navigasinya. Seperti itu mungkin Mbak Ning. Terima kasih. Oke. Okay. Jadi kuncinya sabar dulu begitu ya Bu ya, untuk nanti dapat experience yang lebih bagus gitu ya. Misalnya yeah. dapat informasi secara lebih lengkap dan experience-nya rada beda gitu seperti biasanya. Yeah. Oke, kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Molidia. Tadi sempat dijelaskan terkait bagaimana mengubah PPT menjadi SWAY. Itu bagaimana caranya, Bu? Apakah ini Ibu Molidia akan Ibu jelaskan kembali ataukah diarahkan untuk melihat recordingnya, Ibu? Ini bagaimana, Bu, kira-kira? Untuk yang PPT tadi memang belum saya demokan, Mbak. Oh, ini belum. Apakah okay. saya demokan Boleh sebentar didemukan? Ya, karena ya, silakan. Karena cukup singkat jadi bisa ya. Jadi untuk Ibu Mardia untuk membuat ini ya, untuk membuat SWAY yang dari PowerPoint ya. Jadi ini memang tadi saya bilang bahwa SWAY ini bisa membuat media ini secara cepat karena kita bisa mengimpor dari SWAY yang sudah pernah kita dari bahan ajar atau PowerPoint yang sudah pernah kita buat ya. Nah, ini teman-teman bisa ke halaman awal dari Microsoft SWAY setelah kita login. Kemudian di sini ada Start from a Document. Ya, saya akan demokan aja dulu yang ini ya. Start from Topic. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Kalau teman-teman ingin membuat SWAY dari topik yang mungkin sudah ada, tetapi teman-teman tidak punya ini ya, tidak punya inspirasi kira-kira nanti apa yang akan dituangkan dalam SWAY. Nah, ini teman-teman bisa menuliskan di sini. Misalnya topiknya tentang apa? Misalnya teman-teman tadi ya healthy fruit misalnya ya. Coba aja. Nih, kemudian bisa pilih create outline. Nah, nanti teman-teman bisa pilih ini maksudnya apa gitu, maksudnya apakah ingin membuat SWAY dari tentang ini healthy diet. Oke, dipilih aja kemudian create outline. Nah, nanti SWAY akan membuatkan outline-nya, teman-teman tinggal ini. Nah, ini outline-nya sudah ada, teman-teman tinggal mengisi. Nah, tadi kan saya bilang mungkin teman-teman tidak punya inspirasi ketika kira-kira apa yang akan kita tuangkan dalam SWAY. Nah, ini sudah dikasih outline langsung. Teman-teman tinggal mengisi aja, gitu ya. Yang tidak sesuai, misalnya ini other animal, ini kan nggak nyambung ya, bisa dihapus. Kemudian, nah ini bisa ditambahkan. Seperti ini ya, ini namanya membuat SWAY start from topic. Nah, ini ya. Nah, yang ditanyakan teman-teman tadi adalah membuat SWAY dari PowerPoint atau dokumen yang sudah pernah kita buat. Misalnya saya punya PowerPoint ini ya. Misalnya ini. Misalnya ini ya. Tadi ada PowerPoint bahan ajar. Nah, ini coba saya jadikan SWAY. Nanti kita tinggal mengedit-edit aja ya tampilannya. Nah, ini malah lebih cepat lagi. Oke, kita tunggu. Ini tergantung banyaknya slide ya. Kalau slide-nya ini, kalau ini slide-nya kalau nggak salah 32 ya. Kita cek aja. Kalau koneksi internetnya cepat ya bisa cepat ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh penanya sebelumnya itu ya. Kok lama? Nah, itu kalau koneksinya cepat ya bisa cepat gitu ya. Lama itu biasanya kalau kita pakai koneksi tethering HP gitu ya. Nah, itu mungkin biasanya agak lambat. Nah, ini adalah proses loading nah dari PowerPoint yang sudah pernah kita buat. Nah, seperti ini. Karena tadi itu dari PowerPoint yang ingin membandingkan ini PowerPoint ini tadi yang saya bukan ini ya. Warnanya yang mana tadi? Iya mungkin ya, yang tadi ya. Oh gini ya. Nah, misalnya ya PowerPoint ini ya. Seperti ini. Nah, nanti ada mungkin ada gambar-gambar ya. Ada gambar-gambar ini yang
nyangkut gitu ya. Ini judulnya apa ini ya? Oh, self-regulation ya. Jadi beda ya. Self-regulation itu ini. Nah, ini ya. Tampilannya awalnya dari PowerPoint seperti ini. Oke ya, dari PowerPoint seperti ini. Hasilnya nanti kalau kita impor, coba kita langsung play aja ya. Nah, seperti ini. Ini dia menjadi, ada yang menjadi image, ya ini ya. Ada yang menjadi image, ada yang ini, learning objective. Nah, kayak seperti ini kan mungkin kurang pas gitu ya. Nah, ini bisa dihapus. Nah, jadinya seperti ini. Oke, ini tampilan defaultnya ya. Nanti teman-teman bisa ini. Bisa mengubah lagi desainnya, kemudian orientasinya atau navigasinya ya. Nah, ini hasilnya Bapak-Ibu. Kan enak ya. Nggak usah pakai ngetik-ngetik lagi dari awal. Tinggal kita menghapus mana yang perlu. Misalnya ini nggak perlu, nanti kita bisa tambahkan lagi sendiri misalnya. Nah, tinggal dihapus-hapus saja. Nah, seperti ini. Misalnya ini gambar ya, ini boleh kita grupkan. Nah, tinggal diklik-klik aja ini, kemudian kita atur seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini ya. Oh iya, tadi saya belum ini ya, belum mendemokan yang ini, comparison ini. Comparison, comparison itu khusus untuk dua ini ya, untuk dua gambar. Misalnya gambar yang fruit tadi ya, coba saya demokan yang fruit aja tadi. Nah, ini tadi ya. Ini untuk gambar ini ya. Nah, ini misalnya saya ingin membuat group type-nya itu, nah ini ya, comparison, nah ini ya. Oke, khusus untuk dua ini, untuk dua buah ini ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sini. Khusus untuk dua, nah ini. Yang mana tadi ya, gambar yang mana. Nah, ini ya. Ini yang comparison itu ini, teman-teman. Oh, bukan ya. Yang nah ya tadi. Comparison itu yang bisa di slide. Coba saya cek lagi ya. Apukat. Apukat sama. Apukat sama apel ya. Oh, ini slide show. Salah ya. Coba saya buat lagi ini. Jadi comparison ini untuk, oh ini sudah, untuk membandingkan gitu ya, membandingkan dua gambar yang berbeda. Coba saya tambahkan aja lagi di sini. Ini cukup menarik ya, ini mungkin teman-teman nanti bisa ini, bisa digunakan untuk ini, kuis juga ya, kuis kepada siswa. Coba saya akan contohkan misalnya ini, kemudian gambar ini, jadi ada dua gambar yang akan dibandingkan. Nah, ini saya grupkan, kemudian tipenya itu yang ini. Oke, kita play di bagian paling belakang. Nah, ini ya. Nah, ini mestinya ada pergeserannya ini ya. Wah, ini saya nggak berhasil ini mendemokan yang comparison ini ya. Nah, ini teman-teman nanti bisa ini, bisa mencobanya ya. Bagus ini kalau ini. Ini kayaknya harus kita keluarkan dulu ini ke sini. Nah, ini bikin saya penasaran Pak ya. Saya ingin mendemokan. Jadi seperti itu ya teman-teman yang tadi mungkin menanyakan. Nah, ini nggak bisa ini ya. Oke ya, begitu mungkin Mbak Ning jawaban saya untuk yang membuat sway dari PowerPoint yang sudah kita buat ya. Oke. Ya, terima kasih Ibu. Ya, semoga terjawab. Ya.
Ya, semoga terjawab Ibu Maulidiyah. Jadi sudah ada gambaran ya bagaimana istilahnya membuat SUE ini dengan PowerPoint. Jadi secara otomatis dari SUE-nya nanti akan mendesain terkait bagaimana sih istilahnya desainnya, nanti istilahnya navigasinya seperti apa, meskipun pada prinsipnya nanti Bapak Ibu juga bisa melakukan proses editing sesuai yang dikehendaki melalui menu desain ya Ibu ya. Oke. Kemudian selanjutnya ini ada dari Bapak Bustanul Arifin. Kalau tadi kan ditunjukkan Ibu ada menambahkan gambar kemudian video mungkin ya dari YouTube gitu. Nah kira-kira nih bisa tidak ya ditambahkan background atau audio di dalam SUE Ibu? Silakan. Backsound ya, ini pernah saya coba dulu ya. Backsound itu berarti kita ambil embed code-nya. Kalau saya dulu itu pernah saya coba. Itu dengan mensiasati gitu ya. Saya siasati waktu itu saya upload dulu, Pak. Saya upload dulu file audionya di cloud, kemudian saya ambil embed code-nya, kemudian saya taruh di SUE. Gitu ya. Dan itu kalau dulu bisa, Pak. Kalau dulu itu bisa. Jadi pinter-pinternya kita memanipulasi gitu. Kalau dulu itu saya pakai embed code, itu teman-teman mungkin tidak hanya audio ya, tetapi juga bisa berupa video, tetapi videonya tidak usah ditampilkan. Jadi video itu kan di embed code-nya itu kan ada ini ya, width sama height. Jadi ukuran videonya itu nanti di situ akan ada ini ada ukurannya baik berupa pixel atau persen. Nah, itu saya nolkan waktu itu ya. Ini saya belum coba lagi. Mau saya pengin coba tapi nanti takutnya lama ya. Nanti teman-teman bisa coba. Bisa enggak menambahkan background? Sebenarnya itu tidak difasilitasi. Background itu kan logikanya kan berarti dia akan berputar mulai dari depan. Dari depan ketika berjalan dia sudah ada background-nya. Nah, maka teman-teman bisa mensiasati nanti background-nya itu kira-kira supaya supaya sound-nya itu langsung autoplay. Ya, nanti kan jatuhnya kalau di embed code itu ada ya. Apakah medianya baik video atau audio itu mau di setting autoplay atau nunggu diklik dulu itu ada. Nah, nanti teman-teman bisa mensiasati melalui embed code itu. Settingannya boleh dirubah, kemudian mungkin posisinya bisa diletakkan di awal, atau kalau saya dulu itu saya letakkan di belakang, tapi dia autoplay. Sehingga ketika kita ngeklik-ngeklik, dia sudah otomatis langsung play. Gitu ya. Bayangkan ya, Bapak-Ibu ya. Itu bisa, jadi jawabannya bisa, tinggal nanti kreativitas kita bagaimana mengolahnya supaya dia bisa langsung play ketika SUE kita dijalankan. Itu ya. Oke, mungkin seperti itu, Mbak Neng. Oke, terima kasih Ibu Ami. Ya, terjawab ya Bapak ya. Bustanul. Jadi pada prinsipnya bisa ditambahkan sound ataupun back audio gitu ya di SUE gitu. Untuk skemanya bisa melalui embed ataupun mungkin bisa record juga di halaman SUE-nya langsung. Nanti tinggal coba di-explore aja SUE-nya. Nanti istilahnya tampilan dari layanan Microsoft pada prinsipnya juga sudah familiar sekali. Karena pada prinsipnya kita pasti kayak dalam keseharian mayoritas lebih familiar dengan Microsoft begitu ya, istilahnya kalau nggak sadar gitu, secara misalkan Office juga Microsoft segala macamnya itu juga kayak udah familiar sekali lah menu-menunya, jadi nggak beda-beda jauh lah untuk Microsoft ini. Oke, kemudian dari Ibu Ervina, tadi kan di istilahnya ditunjukkan nih terkait Sinbad ya, Sinbad. Nah, Sinbad ini apa namanya? Itu kira-kira tadi itu apakah template ataukah di buat secara istilahnya customize oleh Ibu sendiri, Ibu. Silakan. Maksudnya apa? Ceritanya, gambarnya, atau gimana? Kayaknya gambarnya sama template-nya yang tadi dijalankan itu, Ibu. Mungkin atau Ibu Arvina bisa open mic dan confirm atas pertanyaannya. Iya. Yeah. Apakah Ibu Arvina masih standby di sini? Iya. Yeah. Mungkin ini mungkin aset-asetnya mungkin ya Mbak Mbak Ning ya. Mungkin gambarnya kemudian ini ya. Ibu Ervina? Iya. Atau mungkin anggap aja ya. Template-nya Bu, mungkin Bu tadi atau gambar.
Ya. Ya, itu apakah itu yang sesuainya, udah ada template-nya, ataukah Ibu tadi Ya, customize sendiri? langsung saya jawab aja, Mbak Ning. Ya. Ya, Saya silakan Ibu tidak langsung mendengar dijawab aja. suaranya. Ya, oke Oh ya, iya, supaya maaf, waktunya koneksi cukup. Ya, oke. Jadi untuk yang Simba tadi ya, petualangan Simba tadi itu kalau desain timnya itu kita tadi pilih melalui style tadi ya, Ibu. Jadi untuk desain tampilannya kita bisa explore di style tadi, kemudian pilih customize aja ya. Kemudian untuk aset-aset gambarnya dan ceritanya itu saya ambil dari ini Bu, buku ini, buku cerita yang hard copy ini ya. Jadi ini buku cerita tentang petualangan Simbad dari PT Elex Media Komputindo. Kemudian ini saya scan, kemudian teksnya saya tulis ulang, kemudian baru saya konversikan atau saya transform menjadi suwe tadi Ibu ya. Tapi kalau misalnya Ibu punya cerita yang mungkin bisa diambil dari internet, tidak perlu ini karena saya kan nggak guru SD ya. Jadi saya kesulitan gitu mau kalau mau cari itu keywordnya apa itu kemarin tuh saya kok malah lama gitu. Akhirnya saya ke toko buku aja, kemudian saya beli buku, kemudian saya proses saya supaya saya punya aset-aset digitalnya. Nah, itu saya scan, kemudian untuk ceritanya saya ketik ulang gitu. Kemudian baru untuk digitalisasi di SWE-nya, nah baru kita bisa explore. Kalau saya kan guru teknik itu bisanya itu secara teknis gitu ya. Kalau kalau bikin cerita itu kayaknya susah gitu. Makanya saya mending beli aja bukunya gitu ya. Atau bisa Ibu bisa cari aja aset-asetnya di internet gitu ya. Itu tadi seperti itu Bu. Jadi untuk temanya itu saya pakai style yang ada di Sui aja udah banyak kok ya, tinggal pilih kok ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ami. Ya, jadi pada prinsipnya itu tadi dikustomisasi oleh Ibu Ami, ya Ibu Ervina. Oke, nah selanjutnya nih dari pertanyaan Ibu dari Sri Mulyani, Ibu tadi kan misalkan tadi membuat Sinbad kan, Sinbad tadi secara customize oleh Ibu gitu. Nah, itu apa namanya seperti aset-asetnya gambar-gambarnya tadi pada prinsipnya itu apakah memang harus diunduh terlebih dahulu ataukah bisa dilakukan search menggunakan Bing search atau bagaimana Ibu mungkin silakan bisa ditanggapi Ibu. Ya. Okay. Ya. Kalau memang teman-teman punya aset-aset digitalnya itu ada di laptop, nah itu berarti kita nanti ketika menggunakan di SWE itu harus kita upload dulu ya. Tetapi kalau teman-teman mencari punya atau punya resource gitu ya di cloud, di internet, itu ya yang bisa ini yang akan di embed atau akan ditambahkan ke SWE. Nah, nanti teman-teman bisa langsung tidak perlu diunduh kemudian diupload lagi. Nanti teman-teman bisa langsung cari, boleh cari langsung di internet melalui Bing yang tadi sudah disediakan di sebelah kanan tadi. Atau teman-teman kalau misalnya resource-nya itu ada di OneDrive, nah itu sudah langsung bisa diklik tadi ya, di OneDrive, kemudian ada di Flickr, tadi kan ada pilihannya ya. Nah itu nanti, atau mungkin di source yang lain, yang penting itu terkoneksi dengan SWE, nah itu nanti bisa langsung disematkan ya, bisa langsung ditambahkan tanpa harus diunduh kemudian diupload lagi. Kalau mengupload itu kalau seperti saya ini tadi karena aset-aset digitalnya kan tidak ada di internet. Jadi atau saya punya sendiri di laptop jadi saya unggah secara manual. Itu ya dan itu disediakan di SWE. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ami atas penjelasannya. Jadi Bapak Ibu, pada prinsipnya skemanya untuk penambahan asetnya bisa melalui perangkat internal Bapak Ibu, ataupun dari cloud misalkan di OneDrive, ataupun mungkin bisa melakukan pencarian melalui Bing Search, ataupun yang lainnya, atau Flickr, atau yang tadi sudah ditunjukkan oleh Ibu Ami di bagian sisi kanan, sudah ada beberapa pilihan resource, sumber resource yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, bagi Bapak Ibu yang tadi terlambat begitu ya bergabungnya, menarik ya katanya Ibu penjelasannya luar biasa. Nah nanti Bapak Ibu apabila yang ingin melihat kembali penjelasan Ibu Ami dari awal, Bapak Ibu nanti bisa silahkan akses rekamannya di website kami di maribelajar.org/webinar. Nanti akan kami unggah di sana sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengaksesnya dan juga di sana pada prinsipnya Bapak Ibu bisa
mengakses aktivitas webinar-webinar kami yang lainnya, sehingga nanti Bapak-Ibu bisa menambah khasanah literasi digital terkait pemanfaatan teknologi Microsoft, karena memang jauh lebih banyak atau mayoritas pada prinsipnya teknologi yang kami bahas memang semuanya Microsoft teknologi, begitu. Oke, kemudian kalau yang ingin mendapatkan Microsoft 365 account atau akun Microsoft 365, Bapak Ibu bisa mendaftarkan sekolahnya melalui tautan yang tadi saya sudah bagikan di kolom chat. Nanti Bapak Ibu bisa daftarkan sekolahnya. Semuanya free, tanpa dipungut biaya sedikit pun. Jadi silakan Bapak Ibu daftarkan sekolahnya di sana.